vestiendo etnias, poder. Untuk lagu berikutnya kita akan nyanyikan 121 Open My Eyes. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Bless in my hands the wonderful gift that shall uncleanse and set me free. Gladly now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me. Spirit, depart. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything falls will disappear. Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my ears, illumine me. Spirit, depart. Open my mouth and let me hear gladly the warmth through everywhere. Open my heart and let me prepare. Open my heart and let me prepare. Love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my heart, illumine me.
Spirit Divine. Untuk doa buka pada pagi hari ini, kita minta kesediaan dari Itin untuk berdoa. Mari kita saling doa. Bapa kami yang kekal di surga, terima kasih banyak Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kami pada pagi hari ini. Di Sabat pagi kami masih dapat lagi berkumpul bersama-sama bersama keluarga seiman kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami pelajari bersama-sama itu dapat menguatkan kami dan membuat kami lebih dekat kepada-Mu saja. Dan ketika kami tertegur, kami hanya memohon kepada-Mu untuk kami sanggup mengalahkannya. Yesus Bapa, pimpin sepanjang worship pagi hari ini agar bisa berjalan dan seturut kehendak-Mu saja. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Ibin. Oke, kita akan buka filenya dulu ya. Sony Hewer. Ini dia sekarang. Okay. Bisa lihat share screen? Bisa, Bu. Okay. Bisa, Bu. Ini ya. The Stony Ground Part 5 sekarang, ya. Jadi mari kita ringkaskan apa yang sejauh ini kita belajar, oke? Jadi ayat pertama kita, karena ini hari kita akan habiskan, tinggal sedikit pelajarannya, kita akan habiskan, tapi sebelum kita masuk ke, apa namanya, kita punya lanjutan, kita akan review sedikit apa yang sejauh ini kita sudah pelajari, ya. Jadi ini, masih ingat ini kan, yang pertama kita belajar tentang, ini review ya, jadi kita pertama kan belajar tentang wayside, dan sekarang kita belajar tentang apa namanya tanah hati berbatu gitu. Nah, jadi dibilang di sini bibit jatuh ke tanah yang berbatu gitu, dan nggak punya banyak apa? Tanah, betul? Nggak punya banyak tanah, sehingga dia punya akar nggak bisa mencapai ke apa itu kedalaman tanah ya, walaupun dia segera tumbuh tapi nggak bisa sampai dalam dia punya akar itu dia ya, oke? Okay. Nggak bisa dalam dia punya akar, tanahnya dibilang tanahnya tipis gitu, oke? Okay. Nah, oleh karena itu kita akan gambar dia punya ini. Ini kan gambar kita kemarin kan, yang selalu gambar kita punya. Iya, gambar kita punya. Dan kita tahu dia punya apa yang sedikit. Yang harus kita gambar apa yang sedikit. Apa yang sedikit? Tanah. Tanah betul? Tanah. Tanahnya sedikit kan? Oke, jadi kita mau tulis di sini. Dia punya. Thank you.
tanah sedikit tuh. Kita mau di sini aja, oke? Okay. Nah dia inilah hati seseorang, oke? Okay? Hati seseorang, oke? Okay? Hati seseorang ini. Lalu benih ditabur, tuh. Benih ditabur. Lalu apakah dia cepat keluar tunasnya nggak? Cepat nggak keluar tunasnya? Iya. Cepat. Cepat. Karena apa? Kenapa cepat keluar tunas? Kenapa ini kita mau tulis daun sama dengan pengakuan kan? Iya. Kenapa cepat keluar daunnya? Karena apa? Karena masih ada tanah sedikit kan? Iya. Ini dia. Jadi seseorang menerima kebenaran walaupun tanah hatinya berbatu, masih ada tanah sedikit, betul? Karena kalau sudah berbatu semua, apakah ingat wayside yang tanahnya sudah keras, apakah dia ada ketertarikan dalam pelajaran, dalam belajar? Sama sekali nggak ada ketertarikan, kan? Terus habis itu sama sekali, dibilang, kalau orang yang udah keras hatinya, dia kalau dengar firman Tuhan cuma cari-cari salah, betul? Dia nggak mau dengar firman Tuhan, dia lihat kelemahan-kelemahan pembicara, itu semua itu tanah jalan raya. Tetapi kalau tanah hati berbatu, waktu dengar masih, aduh ini dia, aduh puji Tuhan ya, saya masih diungkapkan, saya mestinya rasa cemburu, saya masih diungkapkan, ini tanah hati berbatu. Ya. Lalu kita belajari, betul? Nah, kalau ada yang tanah hati sedikit, yang tanah hati banyak siapa? Yang punya banyak tanah siapa? Yang earth-nya banyak siapa? Masih ingat nggak? Kalau orang yang berbatu tanahnya sedikit, kalau yang tanahnya banyak itu siapa? Orang yang apa? Lembut. Lemah lembut, kan? Betul? Karena masih ingat nggak Matius 5 ayat 5, siapa yang diberkatilah orang yang apa? Lemah lembut. Karena dia akan memiliki bumi, kan? Dan buminya dibilang nggak sedikit, tapi banyak, ya. Dan yang meek, youth siapa? Youth yang meek? Tuhan Yesus, Cece. Tuhan Yesus, mantap. Dan Tuhan Yesus bilang apa, youth? Kepada kita. Come unto me, Cece. Come unto me, datang ke saya, kan? Datang ke saya, kamu yang berbeban berat, yang masih punya banyak batu, betul? Yang masih punya banyak batu, datang ke saya, pikulku supaya saya akan berikan kamu kerendahan hati, saya akan berikan kamu semua apa yang saya punya, dan kamu berikan kepada saya batu-batu kamu. Itu kan yang Tuhan minta. Itu dia. Nah, lalu kita belajar juga kalau misalnya awalnya terima dengan senang hati, kan ini kan kita mau tulis ya. Jadi ini karena ada tanahnya sedikit, ini terima dengan apa? Senang hati, betul. Aduh, puji Tuhan ini memang, betul? Terima dengan senang hati. Tapi, kalau misalnya dia punya akar, sudah sampai batu, betul? Oke, ini step pertama lah ya. Kita mau buat dua step. Oke, ini step pertama. Jadi, dia ini terima dengan senang hati, kan? Ini dia apa yang datang kepada dia yang ungkapkan pekabaran. Kita belajar apa? Apa yang ungkapkan kepada dia ketika dia masih punya banyak batu di bawah di dalam hatinya? Apa yang ungkapkan? Roh Kudus mantap. Atau firman kan? Ungkapkan kan? Waduh, memang benar ya. Saya masih ada, kita sekarang pagi hari ini pakai cemburu aja lah ya. Aduh, ternyata saya masih ada cemburu ini, betul? Saya masih ada cemburu dalam hati saya, puji Tuhan diungkapkan, betul? Tetapi dari hari ke hari, batunya nggak pernah mau dikasihkan kepada Tuhan, betul?
Dan apakah dia punya ini? Dia punya akar lama-lama sampai ke batu. Betul, akarnya lama-lama sampai ke batu enggak? Iya. Betul? Akarnya lama-lama sampai ke batu. Betul? Dan kalau kita pelajari, kalau misalnya setiap kali batunya enggak mau disingkirkan, apakah firman Tuhan, Roh Kudus cuman pekerjaannya mengingatkan, reprove sin. Masih ada itu loh, masih ada cemburu. Masih ada cemburu, betul? Itu pekerjaan Roh Kudus kan? Betul. Masih ada cemburu loh, masih ada cemburu. Jadi setiap firman, ungkapkan kalau masih ada cemburu, betul? Dan kalau misalnya batu ini nggak segera mau diserahkan kepada Tuhan, yang Tuhan bilang, datang kepada saya, di akhir akan ada apa? Di akhirnya di sini apa? Kalau akibat akarnya udah kena batu, akhirnya apa? Kalau ditegur terus sama Roh Kudus, apa yang terjadi pada akhirnya? Tapi habis itu pas ditegur tapi nggak mau. Fall away, betul? Masih ingat nggak ini, saudara-saudara? Iya. Masih ingat ya? Fall away kan? Lalu setelah dia fall away, apakah sebelumnya dia bilang apa? Apa yang dia bilang sebelum dia fall away? Offense. Terus apa yang orang bilang ketika dia offense? Apa yang dia bilang ketika offense? Perkataan ini keras ya. Betul, keras. Gitu dia ya kan? Jadi pada akhirnya dia bilang, "Duh, perkataan ini keras ya. Siapa yang mau dengar?" Padahal apakah itu adalah perkataan yang awalnya dia terima dengan senang hati di awal, di akhir dia bilang ini keras. Lihat nggak? Gitu. Betul? Iya. Itu dia. Ini adalah akibat-akibat yang saudara dan saya bisa alami kalau saudara dan saya ketika diungkapkan batunya nggak mau langsung berikan kepada Tuhan Yesus. Awal yang saudara mungkin bisa, aduh puji Tuhan diungkapkan, memang ya kita nggak boleh begini, memang ya kita nggak boleh begitu, ini semualah itu, gitu. Kalau kita masih simpan terus, Tuhan akan izinkan keadaan-keadaan terus, dan firman Tuhan selalu tegur. Dan apakah pada akhirnya dia bilang perkataan ini keras dan ini kan tersinggung, betul? Akhirnya. Ini dia saudara. Ya, ini yang kita pelajari sejauh ini ya. Nah, lalu saudara-saudara, ini yang mau di-review ya. Kenapa mereka terima dengan senang hati pada awalnya? Kenapa ini tanah berbatu terima selain dia punya tanah, ada tanahnya? Kenapa dia terima dengan senang hati? Ingat, kenapa dia terima senang hati? Kenapa dia terima dengan senang hati ini pekabaran Tuhan, roh firman Tuhan ini? Masih ada iman, terus apa lagi? Benar. Masih ada iman. Ini ya. Apa? Masih ada tanya. Apakah masih ingat nggak ini? Apakah masih ingat nggak? Mereka menerima firman gospel karena mereka kira gospel itu membuat mereka lepas dari kesusahan. Iya, Ci. Nah, itu dia ya. Itu dia. Coba ya kita mau dia copy dia punya kutipan. Itu penting sekali ya, saudara-saudara. Supaya kita punya motif kepada ketika ikut Tuhan, kita nggak pernah apa? Gak pernah salah, betul? Mana ya itu kutipannya? Orang menerima
Injil sebagai suatu jalan keluar dari penderitaan. Ah, itu dia. Nantinya sebagai suatu kelepasan. Ini kan? Menerima Injil gara-gara apa, Shay? Untuk kelepasan dari apa? Penderitaan. Untuk kelepasan dari penderitaan, bukan kelepasan dari dosa. Jadi apakah kalau kita fokusnya pingin keluar dari penderitaan, gak mau rasa susah duniawi, apakah konsep itu akan membuat pada akhirnya kita tersinggung? Betul? Iya. Kalau kita motifnya ikut firman Tuhan, karena aduh Tuhan saya mau cari untuk bebas dari dosa, apakah itu akan membuat kita menjadi tanah hati yang gembur dan sehat? Iya. Tuh? Jadi ya. Kayak ini ya. Dan apakah di sini kita masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Orang yang tanah berbatu ini, mereka cuman kenal Tuhan dari cuman pengenalan tanpa ada pengalaman kenal Tuhan sendiri. Masih ingat? Iya. Tuh? Ini ya. Jadi pengalaman apa? Ini ya, tidak ada pengalaman kenal Tuhan dari ujian-ujian. Jadi waktu ujian gagal terus, waktu ujian nggak gagal terus, padahal waktu ujian itulah saatnya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu dia. Tetapi waktu ujian selalu layani batunya, waktu ujian selalu layani batunya. Oleh karena itu, walaupun belajar-belajar terus, belajar setiap hari, tapi nggak pernah dibawa yang direnungkan ke saat ujian, apakah masih ingat itu? Penting sekali kan? Yeah. Waktu ujian datang, kita renungkan, kita ambil semua firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang hari, yang kita pelajari, kita renungkan, itu dia. Kunci kenapa orang gagal karena di saat ujian mereka nggak ingat sama sekali apa yang dia pelajari. Karena ingat yang apa pelajaran Kak Stan juga di Mazmur 119 ayat 11, kalau saya taruh firman di dalam hati saya, apakah saya berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Mantap. Itu dia. Okay. Nah, lalu apa ini batu-batunya di sini? Apa ini nama batu-batunya di sini? Babylon. Apa? Babylon. Babylon, apalagi yang lain? Apa nama batunya? Masih ingat? Selfishness. Country living. Selfishness. From. Mantap, Mak Sil. Jadi ini apakah selfishness? Selfishness? Iya. Yeah. Tahap kedua, kalau misalnya diketahui, oh ternyata saya ini selfish, betul? Apa tahapan kedua yang mematikan sekali yang sehingga membuat batu ini nggak bisa hancur? Saya apa? Penyerahan? Bukan? Masih ingat? Depannya C. Apa yang membuat ketika selfish memang ada kan dalam hati kita, tapi apa yang membuat dia tidak hancur? Cinta diri. Cinta diri, betul Mak Sil? Ya. Itu dia. Ya kan? Ketika selfish ada, tetapi selfish ini dibawa sama apa? Cinta diri. Cinta diri. Oh, masih ada cinta diri. Ya. Jadi ketika diungkapkan ada batu, tapi karena cinta sekali, bukan batunya diserahkan kepada Tuhan Yesus, apakah batunya disimpan? Iya. Itu dia. Ya. Terus, kalau cinta diri, orang ini tidak apa? Tidak melihat apa? Kalau dia cinta dirinya, dia nggak pernah lihat apa? Tuhan. Kemuliaan firman Tuhan dia nak pakai. Apakah tidak melihat kejinya dosa, kejinya batu? Ya. Betul? Kalau orang cinta sesuatu yang jijik, apakah karena enggak pernah lihat betapa kejinya batu itu?
Cina. Betul? Iya. Keji batu. Ya, gak pernah lihat betapa jijiknya ini batu kalau disimpan-simpan. Dan apakah begini? Dan masih apakah masih ingat mereka bergantung pada mereka punya righteousness sendiri? Betul? Iya. Guilty rag. Kata lain kan? Bisa dia. Ya. Dan apakah masih ingat kalau mereka punya orang tanah berhati berbatu karena enggak sampai bawah, mereka punya keagamaan cuma di permukaan aja. Iya. Betul? Oh. Mereka waktu dikalahkan batunya, oh iya ya harus kalahkan cemburu. Oh iya saya mau berjuang mau kalahkan cemburu, betul? Tetapi apakah cuma di permukaan saja? Iya, bibir. Di permukaan saja kan? Jadi enggak mau sampai di dalam toh? Enggak mau sampai di dalam toh? Jadi ketika diungkapkan ada rasa cemburu, cuman oh iya saya mau berubah, saya mau bertobat, ya. Tetapi ketika ada ujian untuk hancurkan batu, mereka enggak berserah. Karena sebenarnya mereka masih cinta diri. Itu dia, ya. Duh, baik. Ini dia ya. Lalu ini ya. Dan orang-orang yang seperti ini, apakah pada ujungnya percaya mereka punya perbuatan baik? Masih ingat nggak ini? Iya. Perbuatan baik, dorongan hati, semua pakai perasaan. Semua pakai perasaan orang seperti ini. Tuh? Karena cinta diri kan? Mereka akan lakukan apapun yang untuk defend dia punya, mereka punya diri. Padahal itu harus dihancurkan semua. Ya. Ya. Oke. Ah, apakah ketika mereka enggak mau hancurkan dan melakukan cinta diri, mereka enggak menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hati? Iya. Nah, ini ya. Iya. Ini dia. Mereka tidak menerima. Jadi Kudus di dalam hati. Jadi mereka cuma dengar firman-Nya saja yang ungkapkan ada batu, tetapi Roh Kudus itu sendiri enggak pernah mau diterima sampai di dalam hati sehingga semua batu-batu dapat dihancurkan, betul? Oke. Jadi ya. Oke. Inilah yang kita sejauh ini. Mereka enggak mau ingat kan? Mereka enggak mau salibkan diri. Mereka kayaknya kita sudah semua ya ini ya. Waduh, ini kita belum ada sesuatu yang belum. Oh, sudah semua, kita sudah semua. Apakah masih ingat enggak orang yang berbatu begini? Yang tadi ada yang bilang ada batu Babylon, ada batu apa? Health reform, betul? Enggak mau hidup sehat, betul? Terus ada batu apa ini? Farmakia. Farmakia, country living, semualah. Betul? Farmakia. Apakah setiap firman Tuhan akan ungkapkan bahwa saya masih ada batu? Betul? Iya. Waduh, ternyata saya belum ya. Aduh, ternyata saya belum health reform ya. Ternyata saya masih pakai farmakia ya. Betul? Jadi apakah firman Tuhan akan center itu terus? Betul? Karena dibilang, saya ini cermin yang tunjukkan apa yang di muka kamu. Betul? Di awalnya apakah ini? Betul? Ini yang kita pelajari kan? Ini yang kita baca dulu ya. Apa ini namanya dia bilang? Secara umum mereka akui saya punya kelemahan. Apakah ketika mereka akui mereka punya kelemahan, apakah itu gara-gara masih ada tanahnya sedikit? Betul? Ya. Tetapi mereka tidak meninggalkan, dia bilang particular sins. Dibilang meninggalkan dosa-dosa khusus. Jadi ada yang di batu yang mau dia hancurkan, tapi hati-hati kalau cemburu kamu korek-korek, saya bisa tersinggung. Bisa lihat nggak? Oh, jadi dia mau Babylon, oh dia betul health reform, dia mau aduh betul farmakia, country living betul, atau enggak ini ya, semua betul ketika CL selalu disinggung, dia tersinggung. Nah, boleh batu mana aja yang ada. Jadi ada batu yang dia suka, ada yang batu dia ini
ada yang bantu dia terima, aduh ini saya lemah, ini saya mereka, ini, betul? Ada yang diterima, tetapi ada batu yang masih disimpan, gitu dia. Dan ketika, apakah Roh Kudus enggak, apakah itu memang pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara? Untuk ungkapkan apa yang masih di dalam hati, betul? Iya. Iya. Betul? Ketika diungkapkan di center, dia punya batu dalam hati, apakah kalau misalnya ketika waktu diungkapkan, gak mau berbalik kasih batunya ke Tuhan, apakah pada ujungnya dia akan tersinggung dengan firman itu sendiri, yang awalnya dia terima dengan senang hati. Iya, betul. Itu dia, saudara-saudara. Jadi ini, saudara-saudara, inilah kita punya, apa namanya, inilah kita punya ringkasan pelajaran sejauh ini, ya. Bahwa pertama, ketika kita ikut dan menerima kebenaran, itu bukan jaminan kita bisa apa? Bisa apa? Mempunyai tanah hati yang gembur. Bisa bilang. Jadi kalau kita bilang, aduh saya terima pekabaran ini, itu bukan berarti kamu punya tanah hati gembur. Setuju, Tante Tina? Setuju. Apakah you setuju? Tante Marcia, Om Johan, Kak Alin, setuju Kak Stan? Iya. Jadi yang harus saudara ingat, saya punya pengakuan untuk ikut Tuhan, itu gak menjamin saya adalah good ground. Betul? Gak menjamin sekali saya punya good ground. Dan selama probation saya, selama saya punya bangun pagi, Tuhan kalau misalnya saya bangunkan, itu cuma mau senter apakah saya masih ada batu, betul? Tuhan, kalau perlu Tuhan tunjukkan, kamu masih ada ini loh, kamu masih ada ini, betul? Dan itu seteralah untuk berikan kepada Tuhan Yesus. Jangan cuma serahkan sebagian, yang sebagian saudara nggak mau serahkan semua. Saudara serahkan, saudara punya kebabilonan, tinggalkan semua tempat Babilon, tetapi rasa cemburu, perasaan-perasaan nggak pernah diserahkan kepada Tuhan. Saudara lakukan health reform, saudara lakukan country living, tapi saudara nggak pernah bisa give up, nggak pernah bisa serahkan rasa marah kepada Tuhan. Apakah itu contoh-contohnya? Iya. Saya sudah nggak mau farmakia, saya sudah nggak ini, tapi saya masih nggak suka sama orang lain. Cinta diri. Ya, saya masih pikiran-pikiran jahat sama orang lain. Semua itu kan? Itu dia. Dan apakah itu sama dengan punya keberikan? Saya akui saya punya kelemahan, kalau bisa orang-orang lihat saya begitu. Tetapi apakah saya masih simpan sesuatu yang saya cinta di dalam? Iya. Dan apakah kalau misalnya saya masih simpan satu, semua hal yang saya akui dulu akan saya kembali lagi bisa? Mungkin saya akan kembali ke gereja lagi. Betul? Oh, itu yang dulu saya bilang-bilang, oh, dorang benar, dorang ini. Tapi apakah akan kembali ke gereja dan bilang, oh semua salah, bisa 180 derajat saudara-saudara dia punya kembalikan. Itu cuma gara-gara ada satu batu kecil yang dibubuh terus lama-lama jadi batu besar, yang dimana tanahnya, hatinya semuanya jadi aspal. Jadi apakah potensi sekali tanah hati berbatu ini jadi wayside? Ya. Bisa lihat potensinya? Nah, itu dia, ya. Jadi itulah review kita, saudara-saudara. Kita akan lanjut lagi. Kita punya pelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan sampai kepada apa? Solusinya. Apa solusinya terus? Selain kita udah belajar di hari pertama kita ini, kita belajar kan? Dan ataupun dari hari ke hari kita belajar juga kan? Harus serahkan Tuhan Yesus, waktu ujian itu sedang Tuhan kikis batu, atau waktu ujian itu counted all joy, dan harus merenungkan terus kasih Tuhan, jangan cuman kasih Tuhan direnungkan waktu belajar, tapi waktu ujian gak direnungkan, betul? Itu semua yang kita sudah belajar.
Ya, kita mau apa ini? Buka dulu ya filenya. Ya, ini yang kita. Oke, mari kita lihat apa solusi tanah hati berbatu. Ya, apa solusi dari tanah hati berbatu? Keras. Apa DP solusi? Iya. Mari kita baca dan kita meminta Tante Marce boleh baca. Boleh, Gen. Satu-satunya pengharapan bagi jiwa-jiwa ini ialah untuk menyadari dalam dirinya sendiri kebenaran perkataan Kristus kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Dan apakah ini cara satu solusi satu-satunya atau ada solusi lain? Solusi satu-satunya ya, kita mau lihat. Kita ini aja ya, tulis ini aja. Ini kan, solusi satu-satunya. Apa solusi satu-satunya? Lahir kembali. Tuh. Jadi, apakah saudara-saudara semua sudah pernah dengar cerita tentang Nikodemus? Iya. Tuh. Jadi kita mau tulis ini ya. Semua orang sudah pernah dengar tentang Nikodemus. Siapa yang nggak tahu di sini? Cerita Nikodemus, angkat tangan. Ada yang belum pernah? Semua ini familiar kan ceritanya? Betul, Tante Nita? Iya. Ini sangatlah cerita yang sangatlah familiar, betul? Tetapi dibilang, betul? Solusi satu-satunya, betul? The only hope, pengharapan satu-satunya, menyadari di dalam dirinya sendiri kebenaran akan apa? Tentang born again. Jadi apakah banyak yang tahu tentang banyak yang tahu tentang born again, tapi nggak paham apa itu born again. Betul. Itu kan? Hah? Apa sih maksudnya born again? Jadi banyak tahu, oh Nikodemus di mana? Yohanes 3. Apa? Dibaptis apa? Oh iya, harus dilahirkan dari roh dan air, betul? Itu semua bisa dijawab, tapi nggak tahu apa sih kebenarannya ini. Sehingga, walaupun banyak orang yang tahu Nikodemus, ternyata orang yang tahu cerita Nikodemus banyak batunya di dalam hati. Apakah seperti itu? Saudara-saudara? Betul? Gimana saudara-saudara? Apakah nggak cukup untuk tahu kalau kita nggak sampai izinkan itu firman sampai ke dalam hati. Iya. Betul. Ya. Kan? Itu dia. Oke. Lalu kita tanya aja kan, bagaimana born again? Betul? Iya. Bagaimana born again? Bagaimana born again? Nah ya, kita mau buka ayatnya. Mari kita baca ayat 1 Petrus 1:23. Bagaimana sih born again? Betul? Oke. Kita meminta ke Alin boleh baca 1 Petrus 1:23. Belum keluar? Ya, modemnya mati.
Saya, iPhone-ku tolong di-charge dong, saya. Di dalam. Halo, maaf ya, putus sedikit. Oke, tadi dengar sampai mana ya, saudara-saudara? Bagaimana caranya born again? Oke, oke. Bagaimana caranya born again? Itu pertanyaannya, kan? Kita sekarang baca 1 Petrus 1 ayat 23, Kak Alin boleh baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Amen. Jadi, di sini ada karena. Apakah karena ini ada, kalau tulisannya karena ini, sebab atau akibat? Akibat. Akibat, kan? Akibat, Mam. Akibatnya ini. Jadi karena ini sama dengan akibat, kan? Apa akibatnya, Kak Alin? Dilahirkan kembali, bukan. Dilahirkan? Kembali, betul, Kak Alin? Jadi sebabnya, akibatnya adalah karena being, kan? Karena. Jadi ini akibatnya. Jadi akibatnya dilahirkan kembali. Terus dibilang, jangan pernah kamu salahkan dia punya apa? Benih, betul? Karena benihnya apa? Nggak pernah korup. Betul? Dia incorruptible seed. Kalau misalnya benih di tanaman, kadang-kadang ada benih yang unggul, ada benih yang gagal, betul? Tapi ini benar-benar benih yang nggak pernah akan korup, betul? Iya. Nih ya. Jadi apakah saudara-saudara, kalau saudara rencana untuk lahir kembali, kalau benihnya mantap, apakah saudara-saudara pasti dijamin akan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya, ya, betul. Iya. Karena benihnya dibilang nggak pernah gagal, nggak pernah korup, ini mantap sekali bibitnya. Jadi saudara-saudara, apakah bijaksana ketika kita bicara seperti ini? Oke? Bicara seperti ini. Oh, udah belajar-belajar, tapi nggak ada perubahan. Apakah itu lagi salahkan bibitnya? Iya. Betul? Hati-hati kita bicara. Karena dibilang apa? Benih nggak pernah gagal, tapi yang membuat gagal apanya? Kitanya. Tanah. Tanahnya, hatinya. Jadi ketika nggak ada perubahan, tanya. Yang ngomongnya begini, saudara-saudara. Ngomongnya seperti ini. Kamu sudah belajar, tapi belum ada perubahan, artinya ada yang salah dengan kamu punya tanah. Apakah saudara seperti itu? Iya. Betul? Dan apakah akan disupport, ayo, belajar terus. Dan praktekan. Dan ingat, waktu ujian, apa yang dia pelajari. Betul? Seperti itu? Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya untuk hal surgawi, betul? Kalau hal duniawi, waktu tanam kan? Waktu tanam ada faktor yang membuat kegagalan banyak kan? Tanahnya, benihnya yang kurang baik, betul? Banyak kan faktornya? Kalau dalam hal spiritual dibilang benih nggak pernah korup, betul? Benihnya memang kalau benih firman Tuhan akan murni terus, betul? Benihnya nggak pernah gagal, itu dia, ya? Lalu yang masalahnya di sini, tapi masalahnya apa? Tanah hati. Apakah masih berbatu, betul? Ini yang menjadi masalah tanah hatinya. Jadi ketika seorang nggak ada perubahan, bukan salah firmannya, tetapi salah apanya? Tanahnya. Betul? Tanahnya. Itu dia. Hati batu. Oke? Nah, kalau di ayat 23, Kak Alin, akibatnya, sebab kita temui di ayat mana? 22, betul? Jadi artinya 22 ini akan menyebabkan kita born again, betul? Atau ayat 22 akan mengakibatkan kita born again, betul?
Jadi Matius iya. dengan 1 Petrus. Oke. Mari kita lihat. Dua ayat. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita minta Mak Sil boleh baca, Mak Sil. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan. Sampai situ dulu, Mak Sil. Boleh? Terima kasih, Mak Sil. Ya. Ya, mantap. Sekarang kita mau gambar ya, ini maksudnya apa sih? Oke. Okay. Maksudnya apa ini? Oke, okay, kita gambar ya. Ini perjalanan kehidupan saya ya. Kita mau cari perjalanan kehidupan saya. Dan perjalanannya ini progresif, betul? Progresif kan? Ya. Dan ini perjalanan ini namanya apa? Probation. Bukan daily advancing. Atau born again boleh kak? Oh, boleh. Ah, betul? Ini perjalanan kehidupan saya untuk born again, betul? Jadi ada tahapnya kan? Apakah untuk born again, kak? Untuk born, so, kalau ibu waktu di dalam kandungan, apakah butuh 9 bulan atau tiba-tiba langsung lahir? Butuh 9 bulan. Jadi apakah untuk dilahirkan kembali, saudara-saudara, saudara dan saya akan harapkan proses? Iya. Mantap. Iya. Kak, mantap. Ini dia punya konsep ya. Saudara kalau kecepatan bilang ya, biar nanti disesuaikan dia punya ini. Oke, okay, kita mau ini dulu, pindahin dia punya ini. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kita mau gambar sesuatu. Kita mau gambar sesuatu. Ini tahapan prosesnya contohnya ada tiga, ya. Ada tiga. Eh, sorry ya. Jadi ada tiga. Warna orange, ya. Tiga tahap sampai saya jalanan born again saya complete, oke. Okay? Warna hijau. Dan warna merah atau warna kuning ya. Oke. Dan ketika ini saya born again. Apa sih maksudnya tahap born again? Oke. Okay. Oke. Jadi kita mari kita lihat. Yang atas kelihatan atau yang enggak kelihatan? Yang atas kelihatan atau yang kalau di sini ada dua garis. Ada yang membedakan yang atas dari sisi yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Masih ingat? Kelihat apa masih atau lupa yang lain? Gimana yang lain? Kelihatan di Yang kelihatan kan? Ingat Kak Alin iman dan ini? Oh iya. Aha, mantap. Ini yang kelihatan dan ini yang nggak kelihatan kan? Yang kelihatan apa saya? Yang kelihatan apa saya? Apakah yang kelihatan saya punya daun? Oh iya. Apa daun itu? Pengakuan. 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 Itu dia. Betul? Dan kalau yang tidak kelihatan apa? Akar. Akar. Akar itu apa? Iman. 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 Iman saya. Oke, okay, ya. Contohnya hari ini kita mau ambil cemburu ya. Cemburu, contoh cemburu. Oke. Okay. Sudah tahap 1, 2, 3. Kita mau gambar ya. Ini karena sudah di-acquired ya. Bertahun-tahun semua, betul? Sorry. Ya, ini adalah nama batunya apa? Cemburu. Betul? Lalu waktu firman Tuhan datang, betul? Masuk ke dalam tanah, kan? Yang nggak kelihatan pun masuk, kan? Firman Tuhan. Betul? Iya.
Dan orang lihat mungkin saya nggak ada cemburu, tapi firman Tuhan bisa masuk ke dalam sampai cemburu. Sampai Simon yang waktu dia lagi pikir Maria Magdalena yang lagi cuci kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, apakah Simon sangatlah astonis karena Tuhan Yesus bisa tahu isi hatinya? Iya. Jadi apakah saudara-saudara, walaupun nggak ada yang tahu isi hati saudara, apakah Tuhan tahu isi hati saudara? Iya. Betul? Dan apakah kadang-kadang perkabaran Tuhan izinkan untuk disampaikan, dan kadang-kadang pembicara nggak tahu apa masalah saudara, bisa-bisa, ini saya punya pengalaman ya. Dan saya pun ketika dengarkan firman, loh kok ini firman nih, kok tahu ya, saya lagi begini, bisa pernah nggak begitu? Iya. Ya? Apakah angker ini tahu saya punya masalah? Apakah ini kok sama ya saya punya ini? Apakah sering seperti itu? Betul. Dan apakah pembicara pun nggak tahu sebenarnya kalau saya punya masalah, tapi itulah yang keluar? Iya. Dahsyat ya Tuhan. Dahsyat. Kadang-kadang seperti itu. Cuman ngomong aja, tapi tiba-tiba kena ke dalam hati. Waduh. Saya masih ada cemburu kotek ini. Atau? Ini apakah orang, apakah ini, apakah bisa ngomong, apakah angka Randy tahu ya saya cemburuan ya? Seperti itu kan? Ini kayaknya tahu atau diceritain sama siapa ini? Atau? Padahal itu firman dari Tuhan kan? Yang harus keluar. Nah ini kan? Jadi ya. Betul. Jadi ya. Ini firman ya. Roh Kudus. Itu semua pergerakan Roh Kudus kan? Atau firman kan yang diungkapkan, masih ingat kan? Oke. Lalu saya punya peran di sini apa? Apa saya punya peran? Kembali itu di hijau. Maksudnya ketika Roh Kudus masuk. Iya. Ketika ini habis ini saya punya peran apa? Apakah sekarang yang menentukan saya punya iman? Oh. Betul? Iya. Yang menentukan saya punya iman kan kepada siapa? Tuhan. Yang sesuai kita pelajari, apakah iman kita kepada iman Kristus? Iya. Di mana kita percaya kesanggupan Kristus untuk kalahkan semuanya buat kita. Betul? Iya. Betul? Dan apakah kalau saluran ini mantap, betul? Saluran ini mantap, apakah saya akan terima yang namanya grace di sini? Ya, iya. Betul? Saya terima grace, kan? Iya. Jadi kalau ini mantap ke atas, apakah ke bawah dari saluran iman saya terima grace? Iya. Ya. Lalu, waktu saya dan untuk begini, harus ada apa? Harus ada apa? Ujian. Ujian. Mantap. Ujian. Ada ujian, kan? Dan waktu ada ujian, apakah iman kita harus gapai imannya Kristus, betul? Saluran, betul? Ya. Dan ketika iman kita ke atas, apakah Tuhan baliknya grace? Ya. Kepada saya, berikan grace kepada saya. Dan apakah dibilang di sini grace ini untuk menurut? Iya. Betul? Menurut. Ya. Jadi dilihatlah. Aduh, saya cemburu nih sama Kak Alin contohnya, cemburu sama Kak Alin. Terus Tuhan kasih keadaan di mana Kak Alin kelihat Kak Alin terus, betul? Dan apakah di situ saya gapai imannya Kristus? Saya minta Tuhan tolong. Tuhan pasti bisa. Itu saya nggak cemburu. Apakah di sini grace membuat saya menurut? Menurut untuk tidak cemburu. Menurut tidak cemburu. Ya? Ya kan? Dan apakah dibilang saya punya batu sekarang sudah dipurified? Ya. Atau dimurnikan? Ini dia, saudara-saudara. Tapi apakah masih ada dua lagi? Masih ada dua lagi nodanya.
Berarti Kak Alin boleh boleh tenang-tenang ini? Enggak. Tuh. Jadi waktu satu kan? Waktu satu kali lihat Kak Alin, kalau P ini artinya sudah dimurnikan ya? Walaupun masih ada, tapi ini P ya? Sudah murni ya? Jadi apakah waktu lihat pas waktu muncul perasaan itu pas lihat Kak Alin nggak suka sekali kan? Lalu Tuhan saya nggak mau ada rasa begini. Tiba-tiba rasanya hilang, betul? Kira saya mau berjuang, bergumul. Tuhan kasih, okay, enggak. Saya ingat, aduh ngapain lagi saya cemburu. Bukan main. Saya enggak ada haknya cemburu. Saya ini sebenarnya hidup aja cuman pinjaman Tuhan. Saya ini cuman debu. Apa sih saya gunanya cemburu? Orang apa yang saya miliki, bukan saya miliki. Apa yang patut saya cemburui? Sedangkan semua yang saya hidupi ini pemberian Tuhan. Yang dimana saya enggak layak untuk terima, apa yang saya patut cemburui, betul? Akhirnya di situ, apakah nggak layak saya? Nggak layak, saya nggak patut cemburuin Kak Alin. Apakah begitu ceritanya? Iya. Oh, menang, puji Tuhan, kan? Tetapi apakah masih ada dua lagi batunya? Jadi di hari kedua, apakah batunya, ini proses nggak tahu ya berapa lama, oke? Kita gambar dua lagi ya. Dan apakah di hari kedua, perasaan itu timbul lagi Kak Alin? Nggak suka lagi sama Kak Alin. Cemburu lagi, gitu. Tuhan izinkan Kak Alin buat apalah. Terus saya langsung, duh bukan main, rasa cemburu sekali ya. Buang. Betul? Apakah ini, apa namanya, Roh Kudus ingatkan terus kan? Dan apakah izinkan ujian lagi di sini? Iya. Tapi apakah sekarang iman kita makin dalam sekarang? Karena di sini penghalang batunya sudah nggak ada. Masih sudah lihat nggak? Yeah. Iman kita makin mantap. Betul? Betul? Tuh, iman kita makin dalam. Udah menang satu kali, saudara-saudara. Tapi ini kebanyakan kegagalan adalah lupa. Kalau sudah menang kemarin, lupa kalau masih bisa diungkapkan cemburu itu. Karena noda ini, betul? Noda nggak sekali bilas ya, bukan kayak rinso itu ya. Ini proses sampai Tuhan memang benar-benar mau ada badai, mau ada halilintar, mau ada gempa bumi, saya nggak akan cemburu. Bayangin, ini Tuhan yang membentuk kita. Apakah di akhir karena akan ada krisis besar? Apakah di krisis besar kita akan nggak akan ada rasa cemburu lagi, betul? Kalau di kecil-kecil kita cemburu, apakah di besar kita akan cemburu? Betul. Jadi memang Tuhan murnikan. Ujian tesnya bukan mungkin 3 tahap yang seperti gambar ini. Mungkin 10 kali, ratusan kali Tuhan uji. Sampai saya nggak ada rasa apa-apa lagi. Bisa lihat nggak? Iya, betul. Aduh, ini dia. Sekarang ini iman lagi kan? Iman saya kan? Iman saya semakin dalam kan? Bagusan begini sih. Kalau mau bagusan dibuat begini ya. Dibuat ini dia. Nah, ini gini. Nah, gini kan? Jadi supaya imannya semakin dalam kan? Ini cemburunya. Nah, iya. Lalu dikasih ujian, tiba-tiba lihat Kak Alin lagi, betul? Apakah di sini pilihannya saudara-saudara? Apakah saya tidak berjaga-jaga dan berdoa? Oh, gara-gara kemarin sudah menang, jadi nggak usah berjaga-jaga berdoa, atau saya kembali ke iman Kristus. Terus nggak boleh ini Tuhan. Atau di sini pilihan kita mau layani. Kalau pilihan melayani, apakah pingnya ini balik lagi, saudara-saudara? Iya, betul. Betul? Kalau besoknya dilayani, apakah, ini ya, ini kalau dilayani terus ya, walaupun saya udah punya iman segini, apakah kalau dilayani begini? Ujian, kan? Gini kan? Padahal kemarin sudah bersih satu kan? Ya. Apakah besok kembali kalau lagi lihat Kak Alin lagi, cemburu lagi, bulat lagi, betul? Ada. Bulat lagi. Ya. Apakah lama-lama sampai tanah hatinya, imannya sudah dipenuhi dengan batu? Sehingga dia punya pengakuan harus disingkirkan. Betul? Sekarang menyangkal apa yang diakui selama ini. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat bahwa
pengakuan kita ditopang karena kita masih ada tanah sedikit ini. Tapi kalau tanah ini kita enggak pupuk untuk seluruhnya jadi tanah, kalau ada masih satu batu, kalau apalagi itu satu batu dilayani terus, apakah lama-lama jadi tanah berbatu semua kita? Atau jadi aspal semuanya? Kayak di depan Sondar ini, kalau saudara-saudara yang pernah ke Sondar, tanahnya sudah badan dulu, benar-benar semua bisa tumbuh. Kalau kadang tiba-tiba ada tumbuhan di tengah jalan gitu. Saking dia punya tanah kena hujan subur. Tapi sekarang kita lihat sudah nggak ada tanah, nggak ada tanaman lagi, pengakuan pun hilang semua. Ini prosesnya kalau saudara hari kedua ataupun di dalam proses berikutnya, saudara coba layani, oke? Dan nggak sadar, apakah nggak ada pikiran lagi mau buat menang, layani terus perasaan itu, hingga pada akhirnya penuhlah saya punya tanah dengan batu. Apakah saudara mau seperti itu? Tidak. Tidak kan? Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah iman ini diperlukan supaya saya terima grace untuk hancurkan batu ini? Iya. Iya. Ini pelajaran kalian kan? Grace. Iya. Yang sanggup menyelamatkan saya. Atau sanggup menghancurkan saya punya batu, puji Tuhan, betul? Dan di sini, yang saya harus ungkapkan, ingat kan pelajaran Kak Alin, iman menyelamatkan saya, tetapi bukti saya diselamatkan harus ada penurutannya, bahwa saya ada iman, betul Kak? Jadi apakah iman saya untuk menerima grace yang menyelamatkan saya dibuktikan dengan saya menurut untuk tidak cemburu, Kak Alin? Iya, betul. Waduh. Dan apa ketika saya seperti ini, saya batu noda saya yang kedua, batu saya yang kedua dipurified. Puji Tuhan dipurified lagi. Betul? Iya. Purified. Okay, mari kita lihat hari berikutnya, betul? Hari berikutnya. Apakah hari berikutnya saya tinggal gambar satu batu lagi? Iya. Puji Tuhan. Lihat ini, kalau kita punya kerohanian, apakah simple sekali? Kak Sten. Kalau mau ikut cara Tuhan ya, menurut aja, kalau setiap ujian menurut. Betul? Apa yang membuat complicated kira-kira? Depannya D. Diri. Cinta diri. Betul? Ya. Aduh, itu yang membuat nggak komplit-komplit saya punya perjuangan. Betul? Ini cemburu, betul? Ini ya. Ini Roh Kudus. Terus saya diizinkan ujian terus kan? Betul? Kalau orang yang mau dimurnikan, kalau Tuhan ini, Tuhan izinkan terus ujian terjadi. Keadaan-keadaan yang ungkapkan saya punya ke ini. Itu apakah saudara-saudara bisa lihat? Itu bukti Tuhan cinta sekali sama saudara. Kalau orang yang banyak diuji, apakah itu bukti? Kalau misalnya banyak itu Tuhan sangat mengasihi kita, mau kita masuk dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Iya. Amin. Ya. Kita murni, betul? Ini lagi kan? Dan apakah di sini, betul? Saya harus punya apa? Iman, kan? Kembalilah, kan? Iman. Ya. Dan apakah ketika saya punya, dan lihat, kita punya iman sekarang, apakah lebih dalam lagi? Dalam. Ya. Betul? Ya. Kalau nggak ada batu, apakah akarnya masuk lagi lebih dalam? Tapi apakah akarnya, ya, kalau Indonesianya, apakah terhalang sampai di ungu ini? Nggak bisa masuk lagi, kan? Iya. Jadi ya. Ini iman saya kan? Ini saya mulai sini. Dan apakah kalau hasil iman saya ini, saya Tuhan berikan apa? Saluran apa? Grace, betul? Kita kasih warna merah aja ya. Tuh. Ini grace, saya dapat grace. Waktu di, jadi Kak Alin muncul terus, Kak. Betul? Jadi Kak Alin ini muncul terus, betul? Aduh, cemburu lagi. Jadi apakah menang satu kali, apakah jaminan saya sudah nggak akan cemburu lagi? Enggak. Tidak. Ya. Jangan harap ya, jangan pikir seperti itu ya.
bukan jaminan saya nggak akan cemburu lagi, betul? Cemburu-cemburu di hari ini, yang ini bukan hari ketiga ya, diproses ya, sampai saya murni. Lalu apakah grace ini saya gunakan untuk menurut tidak cemburu? Betul? Bahwa yeah. Kamu nggak, saya punya penurutan pun bukan hasil saya punya, pemberian Tuhan, betul? Ada pemberian. Dari grace, apakah pemberian Tuhan, Kak Alin? Iya. Ini dia. Ketika saya menurut tidak cemburu, apakah saya punya cemburu? Be purified. Apakah di sini purified. Saya sudah born again? Dari saya punya, apa? Dari sepunya kecemburuan. Saya sudah, tanah saya sudah sangat gembur. Nggak ada rasa cemburu lagi. Dan saya siap untuk midnight. Apakah seperti itu? Apakah saudara-saudara, kira-kira saudara-saudara, sebelum midnight Tuhan akan kasih ujian terus. Yang sama, kalau saya punya kelemahan Kak Alin, rasa cemburu sama Kak Alin, kok Kak Alin ini muncul terus, betul? Sampai dia nggak ada rasa lagi. Dan apakah dengan perasaan saya, hati saya yang sudah nggak ada cemburu ini, saya siap untuk midnight? Ya. Yeah. Dan ini bisa, cemburu ini saudara-saudara bisa ganti dengan permasalahan batu apapun. Yang terutama perasaan-perasaan ini, saudara-saudara. Yang mengakunya, enggak. Contohnya, saya mengaku, eh kamu marah sama kita ya? Enggak. Tapi di dalamnya iya. Itu harus sekali loh. Di ini, harus sekali dicabut sampai akarnya, saudara-saudara. Itu batu. Kalau enggak, walaupun saya ngaku, contohnya ya, contoh-contoh ya, Kak Alin P. Sikap, so beda apa kita ya. Kenapa ya Kak Alin? Kita tanya, Kak Alin, kita ada salah apa so? Kok Kak Alin jadi beda? Oh, enggak apa-apa kok, betul? Enggak apa-apa kan? Tapi padahal ada sesuatu yang Kak Alin rasa enggak suka sama saya. Apakah mengerti Kak Alin? Apakah kalau itu dipupuk-pupuk terus, lama-lama kebenciannya, apakah bisa lihat tertumpuk sampai nanti keluar? Betul, Kak Alin? Iya. Apakah ini contoh Kain dan Habel, Kak Alin? Awalnya, awalnya, apakah awalnya Kain rasa biasa dulu, kan? Tapi lama-lama, lama-lama, betul? Cemburu, kan? Wah, kok dia diterima, enggak? Tapi apakah di awalnya? Oh enggak, ini adik saya. Tapi cuman usaha sendiri kan? Tapi kebencian itu makin muncul. Habel tanya, kakak ini senyum, tapi dalamnya beda. Apakah itu sangatlah berbahaya orang kayak gitu? Senyum di luar, ya. Hatinya beda. Aduh, saudara-saudara, itu tolong bersihkan. Minta sama Tuhan, saya enggak mau punya muka dua. Betul? Tolong ya. Tuhan, muka saya ini cuman satu. Betul? Kalau saya masih ada di muka senyum tapi di hati enggak suka, Tuhan tolong. Saya punya hati ini biar tolong Tuhan born again, betul? Dan inilah proses born again-nya. Betul? Kalau masih enggak suka jadi, mungkin saudara-saudara bukan mungkin, Tuhan kasih keadaan di mana saya selalu diingat oleh Maksil. Bisa lihat enggak? Iya. Ya? Iya. Mungkin kok saya ingat terus sih? Kadang-kadang kita tinggalkan tempat yang mengingat, kita tinggalkan situasi yang mengingat, padahal yang bisa selamatkan kita iman, betul Kak Alin? Iya. Kondisi situasi apapun. Ini dia. Ini pertanyaan dan Cik. Silakan. Ini kan yang orang bahas batu, contohnya batu cemburu kan. Jadi apakah kita sudah sampai, ini contohnya tiga batu cemburu ini. Kita sudah habiskan, ini sudah bereskan, dan Tuhan sudah hilang batu cemburunya. Apakah sudah born again? Karena kan masih banyak batu-batu yang lain kan yang Tuhan izinkan lagi. Untuk orang, misalkan ada lagi, masih ada marah. Orang harus lagi, harus kalahkan lagi itu. Jadi apakah born again lagi dengan itu ketika kita sudah sampai habis lagi batu mara ini? Oh, oke. Okay. Jadi Kak Alin hanya satu kali born again. Oh, oke. Okay.
Terima kasih, Kalin. Kalin, selama seperti kita punya pelajaran nubuatan, apakah ada fraktal dan ada linear? Ya. Betul? Midnight bisa terjadi, tutup pintu, secara fraktal bisa terjadi di mana, Kak Alin? Midnight, betul? Padahal linearnya sebenarnya di mana? Sunday loh, betul? Jadi apakah saya bilang fraktal born again saya, bisa saya bilang saya fraktal born again atau lahir kembali dengan rasa saya punya cemburu, betul? Iya. Betul? Dan apakah ketika saya full born again, linear born again, ketika saya punya batu semua habis sekali? Nggak ada. Oh. Bisa lihat, Kak? Dan ini progress motor, iya. Betul? Ini dia. Iya. Bisa ngerti ya, Kak, ya? Iya, thank you, dear. Iya, ada pertanyaan lagi? Boleh. Ada pertanyaan? Bagaimana? Kita mau dengar suaranya dulu. Bagaimana dengan... Halo. Iya, halo. Iya. Tante Jacqueline, silakan. Selamat pagi. Iya, selamat sahabat. Dek, tadi bisa ulangi, Dek? Soalnya kita kurang jelas, Dek. Oh, boleh, boleh. Jadi, Tante Jacqueline, okay. Dibilang solusi untuk tanah berbatu di COL48.3 dibilang adalah kita harus born again. Ya, tapi jangan cuman tahu, oh harus born again, tapi nggak tahu apa sih proses born again, atau nggak menyadari kebenaran tentang born again itu seperti apa, gitu. Jadi apakah Tante Jacqueline, kita harus tahu bagaimana born again ini? Betul? Kita harus tahu bagaimana born again ini. Dan apakah di sini ayat 2-3, karena kamu dilahirkan kembali, apakah ini akibat dari born again? Betul? Akibatnya kan? Kalau karena, apakah akibat, Tante Jacqueline? Iya, betul. Nah, lalu apakah apakah sebab saya born again saya akan temui di ayat 22, kalau di 23 menjelaskan akibat saya dilahirkan kembali? Betul? Tante Jacqueline? Kalau di ayat 23 saya lahir kembali, apakah sebabnya saya lihat di 22? Iya, betul. Okay. Dan di ayat 2 dibilang, kamu menyucikan dirimu kepada ketaatan kepada kebenaran. Apakah saya punya ketaatan kepada kebenaran akan membuat saya dilahirkan kembali? Itu kesimpulannya. Oh, okay, Dek. Dan ini, dia punya contoh ini, Tante Jacqueline. Contohnya, ini adalah... Iya? Iya, Kak Alin? Ketaatan itu sama dengan penurutan, ya? Betul, obedience, betul. Ketaatan benar. Jadi ini contohnya, obedience. Tante Jacqueline, kita punya batu cemburu dalam hati. Dan Roh Kudus selalu tunjukkan, kan? Kamu masih ada punya cemburu, betul? Saudara-saudara, ini hari Sabtu, seperti biasa, saudara-saudara, kita akan extend, ya? Untuk belajarnya, nggak apa-apa ya. Untuk ini, saya punya batu cemburu kan? Dan apakah untuk memurnikan batu cemburu, saya harus lewati ujian, Kak? Tante Jacqueline. Betul. Saya harus lewat ujian. Dan apakah yang membuat saya menang pada ujian, iman saya kepada imannya Kristus? Benar, itu dia, Dek. Apakah saluran imannya ini kalau mantap, apakah Tuhan akan kembali salurkan grace yang dia terima dari Bapa? Iya. Dan betul, apakah betul, ketika ini saya bisa menurut untuk tidak cemburu, betul? Jadi ketika ujian, contohnya saya nggak suka sekali sama Kak Alin, ya. Dan waktu itu muncul cemburu dengan Kak Alin buat ini. Aduh, saya cemburu sekali. Kenapa cuman Kak Alin ini? Dan apakah di saat itu saya harus bergantung sama imannya Kristus? Betul? Saya ingat kebaikan Tuhan. Saya ingat semua pelajaran-pelajaran saya apply di saya punya ujian. Inilah arti mengenal Kristus melalui pengalaman, betul? Pengalaman ujian. Okay? Dan apakah ketika saya menurut saya di P, saya punya noda atau saya punya batu di purify? Yeah. Dan apakah di hari kedua, Tante Jacqueline, saya punya iman semakin dalam, Kak Tante Jacqueline?
Ya. Betul? Iya, betul. Iman semakin ya, dalam, betul? Dan apakah semakin dalam, dan Tuhan izinkan lagi peristiwa yang sama, saya cemburu dengan Kak Alin. Betul? Dan ketika dan saya ketika diuji lagi, saya cemburu lagi, apakah di sini saya iman saya berperan kembali? Saya gapai imannya Kristus. Tuhan tolong, saya enggak mau kayak gini. Ini busuk sekali. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan, apakah di situ kalau saya sungguh-sungguh, Tuhan akan bagaimana Tuhan bilang, kalau kamu lupa yang hari kemarin, tuntunan kamu itu gawat kan? Jadi apakah Tuhan kemarin saya bisa menang Tuhan? Apakah kemenangan kemarin jaminan saya untuk menang hari ini? Betul? Iya. Bagaimana saya menang kemarin, saya pasti menang, tolong Tuhan. Apply lagi. Dan apakah di sini saya punya batu cemburu noda kedua, saya dipurified lagi Tante Jacqueline? Betul? Oh, okay. Dan apakah ujian dibuat lagi Tante Jacqueline sampai saya punya batu habis? Iya, betul. Dan disinilah, kalau ketika saya nggak ada batu cemburu lagi, apakah di situ saya sudah born again? Ya. Oke. Dan seperti tanyaan Kak Alin tadi, bisa, apakah ini perjalanan ini spiritual sama dengan perjalanan nubuatan? Kalau nubuatan ada fraktal, ada linear kan, Tante Jacqueline? Iya. Kalau linearnya tutup pintu di mana? Semua. Sunday lo kan? Tapi apakah tutup pintu bisa di 9/11, bisa di midnight, betul? Iya. Iya, Dek. Seperti ini. Bisa juga, bisa, dan apakah ini born fractal born again buat saya punya cemburu dan saya punya marah, saya punya iri hati, saya punya pikiran jahat, saya punya rasa benci. Semua itu saya ada fractal born again-nya. Sampai ketika fraktal itu sudah habis, apakah saya benar-benar born again karena saya punya tanah hati sudah memang gembur dan pure dan sudah meek semuanya tanah, betul? Iya deh. Jadi ya saudara-saudara. Dan apakah mari kita lihat kalau kita taat menurut pada kebenaran, saya lagi di purified, apa yang terlihat juga? Coba Mak Sil baca lagi. Ayat 22 yang ini. Ini Mak Sil. Lanjutannya. Karena kamu menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi apakah saudara-saudara, kalau saudara dan saya di dunia ini sama-sama mau memurnikan hati, apakah saudara dan saya akan baku sayang? Ya, ya betul. Ya. Amin, ya betul. Karena dibilang kalau orang yang lagi menyucikan diri dan kebenaran akan sangatlah mencintai saudara-saudara yang lain, betul? Dan hatinya murni. Apakah saudara-saudara bisa lihat ketika dalam masa pemurnian Tuhan lagi gather kembali umat-umatnya? Ini masa gathering kan, bukan scatter kan? Gather, ya. Gathering. Gather lagi. Betul. Ya, saudara-saudara. Jadi apakah dalam masa pemurnian, walaupun saudara tahu saya ada batu, Tante Jacqueline masih ada batu, Kak Alin masih ada batu, apakah torang semua harus baku sayang? Betul. Dan karena itu adalah salah satu bukti saya lagi proses tahap pemurnian. Saya akan mencintai saudara yang lain yang juga masih mengerjakan batunya. Sampai akan berdiri bersama-sama. Kita tahu hati kita semuanya apa? Murni. Mantap. Ini lah saudara-saudara. Jadi apakah bisa lihat nggak 1 Petrus 1:22 ini ayat yang sering didengar, betul Antisus, Kak Angel, Mam dan Kak Sen? Ini ayat yang biasa, tapi apakah ini begitu dalam kalau saudara pelajari pelan-pelan, betul?
Iya. Itu dia. Ini saudara-saudara. Jadi apakah ini saya punya kelemahan juga ya, yang saya selalu lawan ya ketika belajar gitu kan. Ya ayat ini lagi, so tahu saya. Itu keluar loh saudara-saudara, apakah enggak tahu saudara ya, ini saya. Ya ini ayat lagi, apalagi yang udah yang saya udah belajar dari tahun berapa ya. Oh, ini ayat 1 Petrus 2:2 saya tahu. Ini muncul. Aduh Tuhan, enggak bukan main, enggak boleh begitu. Enggak boleh ada rasa sudah tahu. Anggap saya enggak pernah tahu. Aduh, jadi selama ini ketika belajar enggak pernah rasa bosan. Karena saya anggap ketika belajar saya enggak tahu apa-apa. Itu yang ketika saya mulai belajar saudara-saudara. Jadi ketika saya mulai belajar, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini enggak tahu apa-apa, Tuhan. Lebih baik saya belajar enggak tahu daripada saya belajar saya sok tahu. Betul? Betul. Itu sudah tahu. Tahu kok itu sudah. Halo, Dek. Iya, Kak. Tante Jacqueline, silakan. Tapi bagi orang-orang yang sedang berjuang itu, Dek, untuk belajar ulang lagi, diulang lagi, itu tidak merasa bosan, Dek. Ya. Betul. Harus memang itu, Dek. Betul, ya. Betul, Ibu Jacqueline, betul sekali itu. Karena kita juga alami, kalau kita ulang-ulang terus, semakin... Iya, betul. Betul, Bu Tina. Kita ini kebenaran, dan rindu iya. Sekali lagi dan dengar lagi. Oh iya, benar sekali. Dan apakah, saudara-saudara, dan ini perasaan yang saya pun digoda, apakah semakin banyak tahu saya akan digoda untuk saya sudah tahu itu kok, apakah saudara mengerti? Dan apakah pada awalnya rasanya mau ulang-ulang tapi akan di suatu titik, contohnya baca 1 Petrus 1:22 ini ya. Contohnya baca ini ya. Ini adalah ayat yang dari tahun 2013 saya sudah dengar gitu ya. Jadi ketika di present ulang, bukannya ini sudah ada. Jadi apakah saudara bisa dengar, banyak yang bilang, kok ulang-ulang terus, apakah ini nggak bisa kalahkan dia punya rasa yang tadi saya bilang, yang muncul juga di saya, bisa lihat nggak? Dan semua yang bilang ulang-ulang, nggak belajar sama-sama lagi. Betul nggak? Jadi apakah salah satu, kalau walaupun orang bilang, enggak kayak gitu kok saya, apakah salah satu dia punya akar adalah saya merasa sudah lebih tahu semuanya, saya sudah tahu, dan mau cari yang belum saya tahu. Apakah seperti itu? Padahal mungkin Tuhan kasih terus karena saya belum praktekkan sampai batu saya, noda saya hilang semua, betul? Betul sekali. Main. Jadi saudara-saudara, saya pribadi, saya selalu ketika sebelum belajar, saya sudah make sure, Tuhan, saya lebih baik lupa semua pelajaran daripada saya belajar, saya jadi orang sok tahu. Apalagi ada pikiran, ini kan sudah belajar, ini kan ini, aduh, itu dia, saudara-saudara. Ini yang saya gumulkan. Karena, saudara-saudara, untuk belajar mengerti cepat, itu suatu beban juga loh, saudara-saudara. Dilatih saya punya kerendahan hati, apakah itu benar? Benar. Dilatih kerendahan hati. Jadi apakah yang dalam tahap pertumbuhan, apakah ketika kita punya knowledge sudah banyak, apakah semakin dilatih kita punya kerendahan hati? Iya. Jadi ya, jangan pernah sombong, saudara-saudara. Jangan pernah sombong, selalu rendah hati. So, lebih baik, itu yang saya selalu gumuli, Tuhan tolong, saya nggak mau, doakan saya juga, saudara-saudara. Tolong doakan. Iya. Bawa nama saya di dalam doa ya. Supaya saya benar-benar jadi orang yang pingin, saya kepingin untuk digunakan Tuhan untuk jadi orang yang rendah hati. Betul? Nggak ada motif apapun. Gitu ya. Ya? Doakan. Kita saling mendoakan. Amin. Kita orang baku sayang. Karena saya percaya saudara dan saya mau semua batu habis sampai batu sekecil apapun. Karena saudara-saudara, walaupun batu ini nggak bisa dilihat oleh Tuhan, oleh mata manusia, apakah batu ini dilihat oleh Tuhan? Ya. Jadi jangan pernah sembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Betul? Ketika saya senyum sama orang padahal rasa nggak suka, apakah itu lagi sembunyikan batu?
Betul, harusnya yeah. diserahkan langsung sama Tuhan. Apakah kita mau pupuk-pupuk rasa seperti itu terus? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa pupuk. Nggak bisa sekarang. Inilah, halo, Dek. Iya, silakan, silakan. Silakan, Kak Tante Jacqueline. Tadi kan Dek bilang ketika kita senyum sama orang, toh begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misal contoh kita mungkin menyimpan rasa sama seseorang, contohnya ya, gitu, seseorang. Terus bagaimana kita harus bersikap kita nggak bisa kan menunjukkan buat kita. Nggak bisa kita cemberut atau marah-marah wajah kita kepada dia. Akhirnya kita harus senyum-senyum. Bagaimana? Terus itu harus bagaimana, Dek? Udah mengertikan pertanyaan saya, gitu. Mengerti. Karena apakah ini, Tante Jacqueline, apakah ini pengalaman orang yang mempunyai daging? Iya. Betul? Iya. Siapa di sini yang nggak pernah gitu? Betul. Saya pun pernah, betul? Betul. Saya pun alami seperti itu. Dan apakah itu harus memang ditembak di tempat, jangan disimpan-simpan? Iya. Betul? Ya, jadi ketika hati itu muncul, apakah langsung minta tolong sama Tuhan? Sama Tuhan, tolong Tuhan, kayak tadi ini. Apakah ini saya, apakah ketika saya cemburu sama Kak Alin tadi, padahal Kak Alin kan nggak tahu A, nggak tahu B, betul? Iya, betul. Saya aja, karena saya punya batu cemburu, ya kan? Kalau saya nggak ada, walaupun orang mau jungkir balik, saya memang nggak ada. Tapi ini, apakah ini lagi mengungkapkan? Tante Jacqueline, apakah bisa lihat? Situasi itu sedang mengungkapkan sebenarnya isi batu kita. Walaupun mungkin orang itu ada batu juga, betul? Iya. Kita lihat nggak? Tapi apakah kita akan gunakan kesempatan ini, bukan yang paling penting adalah menghancurkan batu kita sendiri? Yang paling penting. Karena kita nggak bisa kan kerjakan untuk untuk hancurkan batu orang, betul? Orang itu sendiri punya hubungan dengan Kristus yang bisa menghancurkan. Setuju? Oh iya. Jadi apakah betul, di saat kadang-kadang kita ingat nggak yang waktu belajaran berapa hari tentang batu-batu ini, kita belajar tentang pemicu, ingat itu? Siapa itu yang keluarkan tentang pemicu itu? Betul sekali. Kita sering menyalahkan pemicunya, kan? Tapi padahal pemicu itu mengungkapkan kita sedang punya batu. Setuju? Dan di saat itu kita harus apa? Bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong. Ini. Saya nggak mau punya rasa kayak ini. Saya nggak mau benci sama orang itu. Saya mau senyum ini keluar tulus, Tuhan. Tolong, Tuhan. Apakah kita bisa? Betul. Tolong. Betul, betul. Jadi memang, saudara, aduh. Jadi waktu senyum ini bukan karena, oh ada orangnya lah, saya mau senyum. Enggak. Tapi karena saya bilang, Tuhan, kalau saya di dalam hati busuk, tapi saya senyum enggak ini, itu enggak motif, enggak murni. Saya percaya Tuhan akan mengeluarkan senyum yang murni dari dalam hati. Apakah saya berdoa seperti itu, Tante Cik? Iya, benar. Benar. Itu dia, Tante Jacqueline. Ini practical life. Dan ini hal-hal kecil yang orang sepelekan sampai bertumpuk-tumpuk dia punya batu, tiba-tiba mau bunuh. Bisa lihat nggak ini? Seperti Kain dan Habel. Iya, betul. Apakah semua dimulai rasa cemburu, rasa nggak suka, itu semua mulai pembunuhan? Iya, betul. Itu dia. Itu dia, saudara-saudara. Silakan, Tante Nuni. Di kan kemarin mengenai pemicu tante yang oh tante mantap. Ya oh, mantap iya sekarang tante tanya bagaimana kita sebenarnya nggak mau marah gitu ya tapi karena dipicu sementara pemicu itu tahu bahwa itu nggak benar gitu tapi selalu dibikin ulang kalau kita salah bukankah ada kesalahan kita harus ingatkan. Kalau kita nggak kasih tahu, kita salah juga. Nah, cuman kalau diberitahu bahwa dia salah itu, kita harus marah gimana dong, Bi? Oke. Tante Nuning, ini adalah kejadian Tante Nuning. Ternyata saya bilang gini ya, ternyata sunder sama sonder nggak sama juga ya keadaannya. Ya. Atau gimana di rumah-rumah yang lain?
di rumah-rumah yang lain gimana yang lain? Di Salawat. Sama, Dek. Oh, sama. Okay. Sama juga. Sama sekali. Aduh, apakah saudara-saudara ini nanti kita berdoa, inilah yang kita tujukan kepada Tuhan. Kita ternyata, Tuhan, kita punya masalah yang sama, betul? Oke, kita mau cari, kita mau ini. Iya, betul. Oke, di kita nggak mau bicara di permasalahan di Sunter, bicaralah di Sonder, oke? Okay? Bicara di Sonder. Apakah ini, Kak Alin, apakah biasanya ini Kak Alin dengan cucu, betul? Iya. Kira-kira saya dengan siapa ini? Apakah dengan mama? Suami. Mama juga satu suami, betul? Betul, itu kan? Jadi saudara-saudara, ya? Saudara-saudara. Betul sekali, betul? Betul? Ya. Ya, Tante Marti, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Karena dia bilang kan di Matius 10 ayat berapa itu, 36. Musuhmu di rumahmu sendiri, bukan di rumah orang lain. Betul. Nah, itu dia, Mak. Makanya penting dari rumah ya, Tante Marti. Kita cuma berdua sama Juna. Sama. Aduh, puji Tuhan. Apakah saudara-saudara dikuatkan di walaupun kita di tempat yang berbeda? Ternyata Tante Nuning perjuangannya sama, Tante Marsha perjuangannya sama, betul? Semuanya. Inilah saudara. Iya, Tante Om Johan, silakan Om Johan. Ingat ayat ini ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Adalah ayat yang sebenarnya dihafal sejak Present Truth mulai di tahun 2011 atau 2012 ya. Betul Om, betul. Nah, sebenarnya ayat ini sungguh sangat dalam ya. Betul sekali. Dan kita dihubungkan dengan kita punya natural propensity dan acquired propensity. Jadi kita jangan melihat kelemahan orang lain. Seharusnya kita saling menguatkan, iya kan? Karena ayat ini kan, karena kamu telah menyucikan dirimu dari ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena kalau kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi daun itu sendiri harus terlihat dengan kita saling peduli satu dengan yang lain. Betul. Jadi jangan istilahnya, katanya kalau kesuksesan seseorang, kalau orang dari Manado katanya saling cungkel ya. Kalau seorang sudah naik, kita kasih jatuh gitu ya. Jadi ayat ini begitu dalam ya, dalam kelompok kecil ini sendiri. Karena kecenderungan kita, propensity natural ini, melihat kelemahan seseorang. Tapi kalau kita tidak acquired, kita tidak manjakan itu, kita akan menang. Jadi sekali lagi ayat ini sungguh luar biasa sebenarnya. Harus terlihat di dalam kelompok kita yang kecil. Kita kan bukan kelompok besar ini, GD ya. Iya. Jadi semua masih ada batu ini. Kita harus mengakui di antara kita ini tidak ada yang mengaku bahwa oh saya tidak sudah tidak ada batu. Atau batu saya kecil, semua ada. Kita semua dari itu, harusnya kita saling mengasihi, gitu ya. Contohnya Ibu Nuning dengan keluarga, dengan anak. Mungkin ada anak dengan orang tua, atau sesama pasangan, gitu ya. Itulah sebabnya kita harus one mind di satu tempat, agar saling menguatkan. Jadi jangan saling senggol kiri kanan ya untuk malah menjatuhkan. Jadi sekali lagi ayat ini luar biasa. Artinya kalau kita baca dari kata per kata, poin per poin, itulah sebenarnya akan terlihat bahwa benar-benar kita itu one mind dengan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kenapa kita ada morning worship begini. Di sore juga ada sharing, semua menunjukkan bahwa kita punya batu kok. Cuma kadang-kadang batunya berbeda, ada yang besar dan yang kecil. Tapi perjuangan kita sama.
mudah-mudahan ada fraktal yang apakah kembali dari Bali yang mau ke Bali so total nggak ada batu, mudah-mudahan tidak mustahil itu terjadi. Ya, barangkali tambahan aja dari renungan pagi ini, luar biasa ayat ini untuk kita renungkan bersama ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Amin. Amin, Om Johan. Oh, bukan main ya. Makasih, Om. Jadi, apa namanya? Okay, jadi, apa namanya? Yang kita mau selesaikan dia punya penjelasan ya, contoh di rumah ini ya. Contoh di sonder ya. Jadi kalau di sonder, yang kadang-kadang cuma hal-hal sederhana ya, Tante Nuning, betul? Hal-hal kecil yang membuat ini. Jadi, jadi okay, kita cerita ya. Jadi kita ini, apa namanya, suka sekali bawa bantal ya, bawa bantal. Ini cerita bantal ini sangatlah dramatis di sonder ini ya, kalau saudara mau tahu. Okay? Jadi saudara-saudara, ini kalau sudah ada kesaksian-kesaksian, silakan loh ya. Ini yang karena menguatkan, karena sangat menguatkan ini kesaksian-kesaksian. Okay? Dan ini semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Okay? Jadi bantal ini sangatlah dramatis di ini ya, di sonder ya. Karena Daily ini suka sekali kawin dengan bantal dia. Jadi saya sering sekali ambil bantal, jadi ketika ketik-ketik gitu kan, belajar di depan, saya suka tangannya ambil di apa kayak ditindisin di bantal gitu loh. Jadi di pangku-pangku bantal supaya tangannya enak seperti itu kan. Nah, jadi apa namanya? waktu ketik-ketik dan waktu misalnya mau kemana, nah itu bantal saya sering sekali taruh cuma di kursi. Saya lupa balikan ke tempatnya, gitu dia. Saya lupa balikan ke tempatnya. Nah, si Daily ini bisa ambil bantal di kursi, dibawa akhirnya dikawinin dan artinya harus dicuci. Nah, itu dia. Jadi, dan disitulah. Dan biasanya, mama yang cuci. Jadi, air itulah tante, pemicu, saling pemicu. Ya. Jadi, mama bilang ke saya, oh kamu, apa namanya, pemicu untuk mama marah, nah, seperti itu kan. Pemicu kalau misalnya kamu taruh tempat bantalnya, nggak akan terjadi semua ini, gitu kan. Nah, jadi, saudara-saudara, apakah saudara-saudara bisa lihat, ini bukan contoh menjelekkan siapa-siapa ya, tapi apakah bisa lihat, di sini, keadaan ini sedang menguji saya punya ini, ujian untuk saya dan ujian saya punya mama, apakah bisa lihat? Betul? Apakah bisa dilihat? Saya punya ujian adalah bagaimana saya bisa nggak ya saya ini kembalikan ke tempatnya lagi, itu ujian saya. Dan ujian untuk mama saya, bisa nggak ketika lihat hal itu terjadi, misalnya sudah dikawinin sama Daily, mama tetap sabar dan nggak marah. Itu dia. Bisa lihat itu? Betul. Dan apakah, apakah saudara-saudara bisa lihat ketika, apakah saudara-saudara bisa lihat bahwa, makanya kadang-kadang saya bilang sama mama, ma saya ini nggak sengaja. Saya lupa, saya bilang gitu. Saya bilang, saya lupa, saya nggak tahu. Nggak usah marah dong, aku bilang. Nggak usah marah, aku bilang. Nanti di lain kali akan diperbaiki. Dan di lain kali kadang-kadang saya lupa lagi taruh bantal di kursi. Jadi itu, saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir ya, sebelum saya belajar ini, kok ini bantal terjadi terus. Ternyata saya pas belajar, oh ini ternyata ujian mau memurnikan saya dan mama saya, itu bisa lihat nggak? Walaupun dari hal kecil bantal, bisa lihat? Gimana Tante Nuning? Jadi, itu dia. Iya Kak Lin. Makasih. Iya. Apa? Jadi, makasih Kedi. Oh sorry. Silakan Tante Marce dulu lah, Kak Lin ya sebentar. Alin dulu, oke okay, Alin. Oh iya, Tante Marce. Siapa duluan, gak apa-apa. Oh, iya, Alin dulu. Oh oke, okay, Tante Marce, makasih. Maksudnya kita pernah ada berdua sama Lali kan bahas-bahas. Aha. Terus Lali kasih tutupan gini. Ketika orang lupa, itu petik dosa lagi. Karena mengakibatkan itu tadi orang marah gitu. Aduh kita, lupa saja. Dosa lagi, mau
itu yang kecil-kecil sekali kelihatannya, tapi mengakibatkan yang dosa yang, ya enggak ada dosa besar, dosa kecil kan, yang mengakibatkan yang besar, itu jadi, wah, gila. Betul-betul terang. Dan apakah, ini sekali ya, hati-hati sekali. Betul-betul. Jadi apakah Kak Alin, kita sebenarnya ketika di dalam rumah kita saling bantu dalam perjuangan ini, betul? Iya, bantu, betul. Kalau iya, harusnya saya bantu. Terus terang, saya suka lupa gitu. Saya suka lupa kan? Saya suka lupa. Lupa taruh, contohnya bantal gitu kan, habis ambil di kamar, saya cuma taruh di kursi, lupa taruh kembali ke tempatnya. Tapi di sinilah kita punya tolong menolong dibutuhkan, betul? Rainbow kan anak, saya balikin lagi dong di tempatnya. Oh iya, itu saya rasa gini ya, contohnya Rainbow. Jadi Rainbow sering ingatin saya, inilah saling mengisi kan. Saya kalau saya diisi sama Rainbow, ya bukan semua independen kan. Jadi saya balikin lagi ya ke tempatnya. Contohnya ini bukan hal bantal ya, hal yang lain. Oh balikin deh ya saya kalau habis pakai, dia ingatin toh. Lalu besoknya dia ingatin, saya lupa lagi. Saya balikin lagi ya ke tempatnya dengan kata-kata manis gitu kan. Oh, saya pun balikin ini. Dan udah hari keberapa gitu kan, udah dia sering buat kayak gitu terus ke saya. Dan waktu saya taruh itu barang ya, misalnya contoh taruh tempat pensil lah. Rainbow bilang, itu tempat pensil, balik lagi ya ke tempatnya. Saya balikin ya kan. Besoknya saya enggak lagi gitu. Terus dia ingatin lagi, balikin ya ke tempatnya, balikin. Berapa kali dia ulang terus. Terus sampai di suatu titik, waktu saya taruh itu tempat pensil, saya bisa ingat suaranya Rainbow. Harus dibalikin ke tempatnya, saya balikin. Yang ini tuh saudara-saudara. Mantap. Wow. Iya, betul. Jadi apakah dari, gisahkan kalian. Jadi harus pakai kata-kata yang manis juga ya, jangan. Oh, itu iya. Saya juga ada pengalaman, Ce. Ah, silakan. Sedangkan gitu. Dia kan kalau habis pakai cotton bud, asal taruh di saku baju. Jadi ketika kita mau cuci, aduh, apa pasti cotton bud lagi. Ini atau slip di mana, di tempat tidur. Tapi ini jorok sekali. Sama satu kali saya ambil, tapi ngomong pelan. Pak, ini cotton bud nggak punya, Kang. Nggak buang. DP 2-3 kali. Selanjutnya terus-terus begitu, kesel juga, jadi marah. Ini orang bilang, ini kita begitu terus. Tapi kalau kayak Cici bilang tadi, seperti Reimer ngomongnya halus, pelan, pasti akan diingat. Kalau kita dengan suara nada yang tinggi, pasti nggak dibikin-bikin. Betul, itu dia. Itu dia. Itu yang kita rasa sangat akan berkesan. Di suatu titik kita akan, karena kita pribadi nggak mau ingat yang marah-marah kan, ngerti nggak? Bagaimana kita ingatkan teman-teman, saling ingatkan, saudara bisa ingatkan saya, semua kita ingatkan, walaupun dibuat berulang-ulang sampai menang, betul? Ingatkan, nggak bisa ya, saya, nah itu dia, mantap itu. Inilah saudara-saudara, apakah ini dibilang sama mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas ketika kita lagi berjuang untuk memurnikan kita punya batu. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, apakah kita harus menang di kita punya rumah tangga terlebih dahulu? Iya. Betul? Iya. Betul? Benar. Jadi apakah ya, kadang-kadang kita kadang-kadang ada pilihan kan, waduh, so enggak bagus ini rumah ini, betul? So enggak bagus. Apakah ketika kita, contohnya suami dan istri ya, suami dan istri, saya sama Rainbow, apakah kita berdua harus saling tolong-menolong, sampai mencapai kesempurnaan karakter Kristus? Iya. Betul? Saling tolong-menolong. Dan apakah saudara lihat di luar sana banyak sekali perceraian karena nggak bisa consider, nggak bisa memaklungi satu sama lain. Kelemahan satu dia. Lihat, banyak perceraian, banyak kegagalan, betul? Banyak yang keluar dari ini, semua istri dan suami nggak sama-sama lagi, semua. Apakah karena lupa bahwa
maksud rumah tangga dijadikan untuk mengembalikan peta Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, mulai di rumah tangga. Betul? Apa yang sudah Tuhan tetapkan punya rumah tangga, apakah kita akan selesaikan dalam rumah tangga kita terlebih dahulu, betul? Ya. Oke. Okay. Jadi berjuang dalam rumah tangga. Bagaimana saudara-saudara? Yang lain? Iya. Tante Marce tadi mau bilang. Kayak kita kan. Uh-huh. Juna selalu bilang begini. Cuma berdua ini, cuma berdua di rumah. Uh-huh. Sudahkah kita masuk dapur kan? Uh-huh. Ya belum sempat diberesin, dia bilang, Mama, kalau dapur kan sudah rapi. Uh-huh. Jadi kalau Mama masak itu, harus rapi juga, selesai rapi. Tapi belum sempat kan? Aduh, sudah. Saya bilang, iya sayang, nanti. Mama kok belum selesai ini? Tapi pada waktu lalu kan kita langsung terpancing. Aduh, iya. Tapi kalau orang berjuang untuk orang apa, oh iya, entar. Satu semarah, diem aja, baru orang bergumul, Tuhan tolong, jangan kita berdosa lagi Tuhan. Karena dia bilang titik-titik ini, kalau belum menang, itu Tuhan punya kehendak, diuji terus sampai orang punya kayak sifat marah itu memang benar-benar orang apa kalau enjoy waktu diuji orang tetap apa sukacita kan, dan kalau bisa orang buat sesuatu yang menyenangkan dia, jadi jangan balas kalau satu sudah marah, diam aja bergumul, Tuhan tolong, ini melatih kemarahan kita untuk memang harus dibabat. Tolong Tuhan. Dan itu memang saudara-saudaraku prosesnya. Nggak 1, 2, 3 tuh marah so habis. Tapi proses. Berjuang. Dan buat sesuatu yang apa? Yang positif ya. Mm-hmm. Orang mesti, supaya lupa. Dan akhirnya saudara-saudaraku, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan kasih kuasa. Dan akhirnya sekarang kak umpama ada sesuatu yang apa, tinggal bilang, Tuhan bantu, kasihan dia. Tuhan bantu anakku ini, Tuhan. Tolong dia supaya dia belajar sabar juga, Tuhan. Bantu dia, Tuhan. Dan kalau begitu, saudara-saudaraku, kita akan rasakan Tuhan itu memang kuasanya luar biasa. Jadi berjuang terus, jangan pernah give up. Karena kalau orang give up, ya orang akan hancur juga. Jadi berjuang. Tolong Tuhan supaya kita udah belajar banyak Tuhan, mau praktek harus itu apa, dan akhirnya saudara-saudaraku Torah akan lebih baku sayang di dalam keluarga. Aduh luar biasa, dan rasakan ya sekarang ada Alan di sini. Tuhan terima kasih momen yang terakhir Juna mau berangkat. Tuhan terima kasih keluarga yang aku punya anak walaupun satu di jauh, tapi ada dua lagi yang tinggal kenangan manis. Juna sebentar lagi akan berangkat. Tolong Tuhan supaya orang saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kalau orang saling mengasihi satu dengan yang lain di keluarga, aduh surga kecil. Nya enggak pernah dengar marah-marah. Nya enggak pernah dengar kasar. Nya enggak pernah lihat muka cemberut. Kita sering ditegur Juna. Mamanya enggak ngomong, tapi mukanya lain, Mama. Mama, tolong Kak Alan juga. Dia taruh di sini tangannya. Mama, positive thinking, Kak. Tapi bicara manis. Jadi setiap kita, aduh Tuhan, terima kasih aku punya anak-anak yang selalu tegur aku. Karena mereka yang tahu siapa mamanya. Gedi kan ya cuma sekali-sekali kok kesondet tentu macam. Nggak tahu. Tapi Juna sama Alan, sama Dale, tahu siapa mamanya. Tapi puji Tuhan, dengan ini belajar, renungan pagi, renungan malam. Aduh, luar biasa. Itu menggugah sekali. Kalau kata-kata yang manis kayak Gedi bilang, aduh, remersonya nak tegur, tapi itu suara ya, selalu kedengaran. Kayak di telinga ya. Betul. Sayang, kembalikan Pak di tempat. Dan itulah contoh suami istri yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, Get. Makasih saudara-saudaraku. Kita dan berjuang terus. Iya.
Okay, bagaimana inilah kita udah belajar ya. Jadi kita pagi ini cuman belajar tentang solusi untuk tanah berbatu. Jadi kembali lagi kita belum bisa selesaikan kita punya pelajaran, tapi kita percaya di waktu lain kita akan belajar. Tuhan akan izinkan lagi untuk lanjut pelajaran ini ya. Ya, jadi kita masih ada pelajar ini dia punya sebab masih apa yang membuat hati kita hancur. Lalu apa? Ada ke, apa? Terus ada tiga subbab lagi yang harus tiga ini ya, yang subbab biru tadi, yang pertanyaan di atas ya. Oke, kita sekarang kesempatan untuk saudara-saudara jika punya kesaksian di dalam rumah tangga atau apa yang saudara mau saksikan boleh ya sekarang ya. Bagaimana dengan Tante Tina dan Om Paulus? Terima kasih ya Tante Marce untuk pengalamannya, kesaksiannya. Tante Tina, Om Paulus, silakan. Iya, Ge. Iya. Mantep sekali. Hari ini dibongkar habis lagi kita punya kelemahan kan. Mm-hmm. Dan dari tadi saya mikir gitu loh. Itu batunya itu awalnya dari mana ya gitu loh. Karena saya pernah ngalami juga dulu ya berapa puluh tahun yang lalu rasa cemburu yang aneh gitu, iri sama orang yang sebenarnya nggak layak diiriin gitu kan. Nah, saya mikir batunya dari mana ya, kok bisa timbul gitu loh. Lalu saya mikir ngapain saya iri sama dia gitu kan, nggak ada yang bisa diiriin kok bisa iri gitu. Dan anehnya lagi, kalau lihat dia mukanya, wajahnya dia, saya iri lagi, saya heran. Itu dari mana iri itu? Itu yang saya tanya sampai sekarang ini. Sebenarnya batu itu timbulnya dari mana? Kok bisa ada dalam diri saya? Dan kalau soal memerangi batu itu, dari kemarin-kemarin kita sudah belajar kan? Dan itu hanya kuasa Tuhan yang bisa mengikis batu itu. Tapi kalau batunya itu, coba Ge. Coba kasih tahu saya dari mana batu itu timbulnya, Ge. Terima kasih. Halo Tante Tina, itu semua adalah dari setan kan Tante Tina, dosa ketika masuk itu kan diturunkan kan semua. Dan itu jadi ada kesempatan atau kita dibentuknya dengan seperti itu. Jadi semua natural dan acquired sangat mempengaruhi kita punya pembentukan hati Tante Tina. Oh, berarti dari latar belakang kita ya, semuanya itu situasi, kondisi yang ada di sekitar kita itulah yang membentuk kita jadi seperti itu ya, Ge ya. Sama seperti ini okay. Kan, Lucifer kan awalnya cemburu kan, dan itu dia punya. Betul. Nggak bayangin ya, inilah dibilang mystery of iniquity tante, nggak bisa tahu dari mana dia bilang. Tiba-tiba karena dibilang dari murni sekali dari nggak. Dari tempat yang murni nggak ada dosa tiba-tiba muncul cemburu, bisa lihat nggak Tante Tina? Betul. Itu namanya misteri of nggak bisa tahu dari mana. Dan kalau itu Lucifer ya, kalau kita cuma dapat benihnya dari setan, betul Tante Tina? Betul sekali. Contohnya Kain kan, Kain memilih untuk melayani benihnya setan, gitu dia. Jadi ketika Habel seperti itu, apakah setan yang taburkan semuanya, lalang-lalang itu? Itu kan lalang kan, Tante? Yes, yang menghambat pertumbuhan ini kan? Itu dia. Betul. Ya. Itu. Dan hasilnya Kain membunuh Habel karena dilayani terus batunya. Itu dia. Betul. Jadi dan memang tidak ada juga. Iya. Ya, saya juga bersyukur kita ini masuk. Dari satu minggu ini yang saya renungkan, saya bersyukur sekali bahwa kita semua ini masuk di tempat karantina yang pas, yang cocok untuk kita. Jadi di situ kita bisa dibentuk, Tuhan bisa membentuk kita ulang. Dan kalau kita mau berserah 100%, saya yakin saya bisa dirubahkan kalau saya mau. Dan itulah yang satu minggu ini menjadi renungan saya, bahwa saya bersyukur ya. Saya tidak menjauhkan diri dari kalian yang banyak sekali membongkar setiap batu-batu itu. Jadi firman Tuhan memang sungguh dahsyat ya. Nggak ada cara lain untuk bisa membuat kita itu sadar diri bahwa kita banyak batunya.
Andai kata saya nggak dengar firman Tuhan, mungkin batu itu akan semakin banyak dan semakin jadi aspal yang tebal ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh bongkar. Makanya saya bilang tadi, saya setiap kali dengar seperti ini, saya ingin dengar lagi. Makanya saya simpan dia di video, lalu saya dengar lagi. Setiap mendengar lagi, ada sesuatu yang baru yang sepertinya terlewatkan. Setiap dengar lagi, sepertinya ada yang baru lagi. Dan itu membuat itu tertanam baik-baik. Dan cuman masalahnya yang saya alami adalah, kami dua alami, waktu itu sepertinya cepat sekali. Jadi waktu itu sepertinya lewat begitu aja, sehingga kami ingin dengar lagi, dengar banyak, nggak sanggup gitu. Karena apa? Untuk kita cerita ini aja, satu video sudah 2 jam. Kalau 5 video, 10 jam. Nggak ada waktu kerja kita. Dan nggak ada waktu yang lain. Dan sepertinya kami haus untuk selalu mendengar. Makanya saya rindu sekali untuk bisa kumpul dengan kalian. Dan saya rindu sekali bawa abang saya untuk kumpul dengan kalian. Sehingga kami tidak pusing lagi dengan hari-hari kami, tapi kami pusing dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya, kalian semua bisa support kami di tempat ini. Yang kami sendiri nggak menyadari bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih, Tina. Tulus, puji Tuhan. Kalin. Amin. Kalin, gimana Kalin? Ada tambahan? Ya, itu tadi yang kesaksian tadi, Noh. Maksudnya, wah, ternyata untuk mengingatkan seseorang juga, tuh orang butuh suara yang lembut, supaya apa yang torang sampaikan itu selalu diingat, bukan dengan pakai emosi juga. Thank you, Gedi, sudah ingatkan kita lagi. Terima kasih, Kak Alin. Puji Tuhan. Selamat berjuang, Kak Alin. Sama-sama kita berjuang. Yeah. Puji Tuhan. Tambah. Oh, silakan, Kak Alin. Kak Alin bilang kan suara yang lembut, toh. Tapi kita mau kasih ingat, tapi juga suara yang lembut. Waktu itu Hawa di Taman Eden digoda dengan suara yang lembut oleh ular yang tapi bagaimana kalau suara lembut itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Itu dia. Karena suara lembut itu juga membesarkan. Jadi prinsipnya bukan cuma suara lembut, tapi prinsip firman Tuhan. Kalau bilang jangan. Jangan kita berlembut tapi disuruh makan buah, kita makan. Jadi kita ingat firman Tuhan punya ciri-ciri yang harus kita mengerti. Hanya lembut saja, tapi prinsip. Bukan juga keras, tapi nggak ada prinsip, tapi kita lihat dia punya kombinasi yang Tuhan pas ajarkan pada kita. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Hai. Makasih, Raymer. Makasih. Boleh lagi, Ce? Boleh, silakan. Masalah prinsip juga ini. Kita kadang dengan opa sering bertentangan untuk mendidik ini si cucu ini kan, kalau kita prinsipnya mau didik dia dalam kebenaran kan, maksudnya kalau dia minta sesuatu, kita so prinsip biar dia menangis kalau itu membahayakan dia, kita nggak mau kasih. Nah, opanya ini nggak tegaan kalau lihat ini menangis minta ini, dia langsung kasih, lah langsung marah lah kita, bagaimana ini anak mau didik? Kalau satu kali bilang jangan, ya jangan kasih karena setahu ini enggak bahaya buat dia. Tapi itu, no. Bagaimana itu, C? Kalau orang terapkan prinsip, terus yang satu kayaknya lebih kayak dia sayang sekali, tapi kita tahu itu enggak bagus. Halo, Kalin. Saya dengar ya. Jadi, iya. Untuk seperti itu dalam rumah tangga bukan cuma saling mengingatkan di saat peristiwa terjadi, tetapi lebih banyak lagi mendalami bagaimana cara mendidik dan membimbing anak, itu dia. Jadi kembali lagi, Pak, kita belajarlah bagaimana caranya mendidik ini sesuai kehendak Tuhan, contohnya seperti itu. Jadi banyak berdoa. Kalau misalnya Kak Alin ada rasa toh kayaknya nggak cocok ini, jadi di saat waktu tenang itulah terbaik untuk menyelesaikan masalah, Kalin. Bukan di suatu saat marah, benar-benar masalah nggak akan selesai. Bahkan seperti tadi kan, nggak akan diingat dia punya ini. Istilahnya itu kan peristiwa yang nggak enak kan, rasanya mau keluar lah, nggak mau ingat-ingat ini. Jadi yang paling baik adalah
di saat waktu tenang, di saat ini, Pak, ayo kita belajar sama-sama bagaimana mendidik dengan cara yang baik, minta pertolongan Tuhan, atau kalau misalnya Kak Alin rasa, Pak, kayaknya kalau Lini ini, jadi memang semuanya harus dibicarakan dengan tenang dan sabar, Kak Alin. Itu dia. Dan lebih banyak lutut berdoa, memohon kepada Tuhan, no, Kak Alin, gak bisa. Gak ada cara lain selain itu. Ya. Dalam rumah tangga. Semangat, Kak Alin. Thank you, Cie. Kasih. Puji Tuhan. Ya. Jadi, paling bagus kita samari juga, aduh, kalau misalnya ini, udahlah, kalau misalnya lagi mau emosi, udah lebih baik diam dulu, masing-masing. Nanti kalau misalnya udah rasanya udah ini, tenang, kita baru ngomong sama-sama. Itu dia, itu yang paling bagus. Dan kalau perlu berdoa sama-sama, no? Itu dia, minta tolong sama Tuhan untuk ngalahkan AI-nya saya dan Ray. Jadi, emang dua AI ini sekarang dalam rumah tangga. Betul, Tante Marce? Tante Marce senyum ini, ya. Jadi, ya. Jadi, kita ada di jalan yang sama, ya, saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Nah, kebetulan Tante Nuning, silakan Tante Nuning, ada tambahan? Seperti yang dibilang sama saya juga, Om Johan juga, sekarang Alin pun juga, papa atau opa atau laki-laki, itu memang nggak bisa lihat anak-anak kecil menangis, Lin, katanya. Nggak bisa, nggak ngikutin maunya anak, itu apa? Hukum alam katanya. Jadi kita samalin itu problem itu. Jadi ya kita harus banyak belajar lagi, itu aja. Pengalaman kita sama. Makasih Kak Nuning. Itu dia. Tadi Kak Ari ada tambahkan, kalau misalnya seperti itu, kalau mama dan papa lain, itu artinya belum ada roh persatuan untuk cara mendidik anaknya, belum bersatu. Artinya itulah yang harus dikembangkan kembali. Jadi itu bagaimana ya kalau orang bisa satu. Jadi jangan mama bilang A, papa bilang B, padahal kalau dijanji pernikahan kan, Gedi dan Rainer udah satu gitu kan. Tapi ketika mendidik anak, yang satu keluar A, satu keluar B. Jadi itu sebenarnya dan itu sebenarnya disitulah suami istri harus membutuhkan banyak berdoa, itu dia, supaya jadi pas belajar ya. Jadi ayah, jadi sekarang kita jadi satu di betul itu dia kuncinya, cuma jadi satu, no? Kalau dan jadi satu dalam firman Tuhan ya, ketika ibu dan bapak sama-sama mau melakukan kehendak bapak, itu dia yang paling penting. Jadi anak-anak ini jadi nggak bingung juga. Jadi ke mama A, ke papa juga B. Jadi kan ada anak yang gini kan, oh ke papa deh, karena papa yang suka kasih, biasanya kayak gitu kan. Itu dia. Kalau kita dulu bukan ke papa, ke mama. Karena papa kita kalau enggak gitu, tapi mama bisa di ini. Jadi kayak kita rasa jadi anak-anak ini ada selak-selaknya gitu loh. Oh, tinggalin enggak apa-apa kan. Oh, papa minta beliin ini dong. Contoh dulu kan, papa minta, kita ingat sekali. Pak, minta beliin es krim dong, Pak, gitu. Enggak, Pak, papa lo, papa muter-muter kayak ular gitu kan. Oh, kita enggak mau tanya papa deh. Selalu makanya tanyanya ke mama. Karena mama kalau ini langsung kasih gitu. Jadi itulah anak-anak dia punya ini. Dia punya apa? Dia punya istilahnya pintar gitu loh anak-anak ini gitu. Jadi bagaimana di dalam rumah tangga ya? Baca semua. Gimana Kak Alin? Kak Tante Nuning? Lebih pintar baca selah kalau anak-anak. Betul. Jadi kita harus jangan sampai dipermainkan sama anak gitu. Betul nggak, Tante Nuning? Ya, mau bertanya, Ce. Silakan Kak Angel. Kalau keadaannya sudah bertentangan, Ce, kita sebagai ibu, keadaannya sudah bertentangan antara suami, kita sebagai ibu, apakah wajar kita harus mengambil sikap yang tegas? Oke. Nah, jadi Kak Angel, bisa. Nah, jadi sikap kita yang tegas sangat dibutuhkan, kan?
Tetapi di selain itu yang harus Kak Angel perbaiki juga adalah apa? Persatuan antara suami istri, no? Supaya bagaimana bukan cuma Kak Angel yang tegas juga, tapi contohnya suami juga atau bagaimana atau yang ya pokoknya antara suami istri ini memang harus tegas kedua-duanya, nggak bisa satu iya satu enggak seperti itu. Gitu Kak Angel. Jadi itu yang harus lebih apa sekarang minta Tuhan untuk ditolong agar Kak Angel dan suami mungkin bisa sama-sama suatu suara, itu dia. Makasih, Ce. Sama Tuhan, no? Dia punya jalan, ya, belajar bagaimana, apa, belajar cara mendidik dan membimbing anak, itu semua apakah itu komplit, kan, di situ, cara bagaimana nggak dimanjakan, ini, semua dijelaskan. Jadi harus take time, no, Kak Angel, untuk baca semuanya, cara-caranya. Jadi biar semua memang dituntun sama Tuhan, bukan manusia kita, pikiran kita yang tuntun, seperti itu. Ya, Kak Angel? Iya, silakan. Buku untuk cara mendidik anak kecil itu, apa judulnya ya, Ce? Waifunya. Mendidik dan membimbing anak. Itu lengkap. Child guidance kalau di buku Inggris child guidance. Oke, terima kasih semuanya ya. Bagaimana Tante Nita, ada tambahan, sudah mengerti? Gidi ada tambahan, Gidi. Oh, silakan Tante Reni dan Mak Sil, silakan. Memang dalam pergumulan keluarga kita, memang penting sekali untuk memang bertelut ke Tuhan, untuk doa. Biar apapun masalah, kita kalau sudah lewat doa, luar biasa ya Tuhan ya. Seringkali kami pergumulan dengan Keisha, segala hal apapun, kalau kita mulai marah, atau dia menangis juga, tapi kita keluar sebentar, tapi lewat itu kita sudah berdoa. Tapi kisah seringkali, mama selalu berdoa. Tapi mama tidak bisa lewat orang, harus dengan lewat Tuhan. Akhirnya puji Tuhan bisa selesai. Seringkali dia sudah tempat kita lihat, sudah pelukan sama kita. Kalau begitu, kita berdoa sama-sama ya. Semua serahkan sama Tuhan, masalah apapun. Cuma itu yang kita pentingkan, Tuhan harus berdoa sama Tuhan. Dan itu aja. Terima kasih, Tereni, ya, pengalaman. Terima kasih, Tereni. Itu adalah kuasa Tuhan luar biasa. Sekali-sekali. Bagaimana Tante Nita, Om Jeffrey, bisa mengerti? Mengerti, Gedi. Ada tambahan? Dan kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan. Makasih, Gedi, Ray. Puji Tuhan. Mengerti. Ya. Oh, silakan Om Jeffrey. Jadi karena akibat dari Adam dan Hawa ini memakan buah sampai keadaan kita seperti ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus larang kita marah? Tidak. Tidak pernah melarang orang marah karena dengan keadaan kondisi yang sudah berdosa. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan di Alkitab, apabila kamu marah, berkata-katalah di dalam hati. Jangan mengungkapkan dengan mungkin ada bicara. Terus ada juga ayat lain, dia bilang ada tertulis, jangan simpan marahmu sampai matahari terbenam. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jadi kalau memang pada akhirnya di dalam rumah tangga itu ada perbedaan pendapat, ada sempat marah, jangan, ikutilah petunjuk Tuhan Yesus di dua ayat ini. Jangan sampai kemarahan itu akan menyebabkan di pihak kita, suami istri atau anak-anak saling disakiti. Dan jangan sampai berlarut-larut. Ini mungkin tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi ya, untuk
kalau dalam perjuangan untuk mengalahkan marah ini, itu konsep-konsep yang Om Jeffrey kasih ya, yang sampai larut, sampai matahari terbenam ya, kalau di ini. Kalau kita masih ada sifat marah dalam perjuangan, kalau masih itu muncul, kita perjuangkan jangan sampai matahari terbenam, dan sebelum midnight itu sudah harus dikalahkan. Gitu? Okay. Terima kasih Om Tante Nita. Ada yang Om Jeffrey. Terlintas Om Jeffrey, ada yang lebih parah dari marah sebenarnya. Maraju. Kalau maraju itu dimelayani lebih parah. Marah. Karena dia nak marah. Dan maraju itu, kalau kita lihat contohnya adalah pemberontakan. Akhirnya juga marah, tapi cuma cara yang lain. Maraju. Jadi jangan kita ada itu, apa istilahnya, perasaan-perasaan gitu yang kita layani. Ya, mungkin kita enggak marah, tapi diam-diam sudah susun rencana untuk pemberontakan Absalom. Seperti itu kira-kira. Aduh, itu betul sekali, Dek. Soalnya kalau marah itu, sebelum matahari terbenam, orang jangan simpan. Kalau orang simpan itu marah, sementara orang tidur satu malam itu, apakah besok pagi orang mau bangun pagi atau tidak? Sementara orang simpan marah, bahaya. Ya. Itu Tuhan ya. Okay, bagaimana Kak Stanley? Ada tambahan, kesaksian Kak Stan? Silakan Kak Stan. Bahwa memang informasi bahwa apa yang kita pelajari itu benar. Karena pelajaran hari ini adalah pelajaran sama seperti air mengalir. Kita alami dan sedang basah. Dan itu yang terjadi kemarin juga dengan anakku. Kita larang dia pegang handphone. Terus dia berdatang-datang dari sekolah, terus dia bilang, "Pak, ada yang aneh. Kenapa? Kakak enggak boleh pakai handphone, tapi kok papa bawa handphone?" Wih, sempat marah. Naik darah juga. Terus kita bilang begini, waktu kata-kata belum bertobat pada saat itu. Begini aja, Kak. Kita tukaran tempat aja, Kak. Kakak yang jadi papa, papa jadi kakak. Mau enggak? Enggak. Nah, aduh. Kita pas bilang itu, kita ketegur sekali kan. Aduh Tuhan. So ada bibit yang lain ini. Nah, makanya Tante Tina, dosa itu adalah mysterious of iniquity. Nggak tahu muncul dari mana. Tiba-tiba kok ada begini, cuma mau bela trompet flash. Cuma mau bela trompet kedagingan. Cuma mau tutupin trompet kesalahan. Sehingga kita yang merasa lebih dewasa, merasa lebih punya argumen untuk merasa diri benar. Padahal bukankah banyak cara untuk jelaskan itu. Tapi yang terkorek itu adalah dagingan. Betul-betul. Jadi, enggak ada yang firman itu lama. Enggak ada. Firman itu selalu baru. Meskipun dari sumber yang sama. Bukankah kita juga sering timbul begini? Kita di satu keluarga Zoom. Tiba-tiba, kenapa dia bicara kita marah? Kok dari mana ini muncul batu ini? Kok aneh gitu loh. Memang karena choir-nya kita yang kita dulu layani, sehingga bibit-bibit itu ada. Tembak saja langsung ditempatkan. Jadi minta kuasa Tuhan. Tuhan, kenapa ini perasaan ini ada? Kita bangun pagi, masih pagi yang sama, kok sepertinya semua alam marah ke kita. Padahal pagi yang kemarin sama dengan pagi ini. Iniquity, misterius sekali itu dosa itu. Tapi betul-betul kita dikonfirmasi bahwa pelajaran-pelajaran renungan-renungan begini, bahwa itu betul. Dan semua pengalaman-pengalaman saudara-saudara adalah pengalaman juga isi perut kita masing-masing di sini. Di Bali juga nggak beda Sonder dengan Sunter, kan? Di Kalimantan juga nggak beda. Kita masih di dunia yang sama, yang masih sedang berjuang, berteriak. Kenapa Tuhan? Kok tiba-tiba ini hati ini muncul? Padahal orang itu dan yang eranya orang-orang yang dekat.
orang dekat ini muncul keadaan rasa tidak suka gitu loh. Itu aneh kan? Dan langsung tembak Tuhan, apa yang salah di dalam hidup ini? Apa yang salah di dalam pikiran ini? Tolong hapus Tuhan. Dan kalau marah itu terus timbul maraju atau ngambek, ada yang kata yang lebih awal dari itu, maraju. Karena bagi maraju, bukankah itu semua karena daging? Bah? Akhirnya dia marah dan maraju, karena itu sebagai maraju. Itu semua bibit-bibit yang tertanam yang dulu. Makanya kenapa itu muncul? Karena hati kita ini ada bibit yang nggak tahu di mana masuk. Waktu kita baca sesuatu dia masuk. Orang jalan sesuatu. Setan kirim ya, bibit itu lewat hal-hal yang kita tidak duga. Kadang-kadang kita mau buka koran, ada ini. Tiba-tiba waktu kita baca koran itu, DP Marajo itu timbul kemarin, timbul besok. Ternyata kita urut-urut karena kita udah buka koran, kok baca itu. Jadi, sehingga dibilang Marajo. Kok Marajo, Jo? Kenapa apa kok? Jadi betul-betul firman hari ini selalu baru tiap pagi. Nggak ada. Dan konfirmasi bahwa ketika firman itu mengalir, semua kita dibasahin dan merasa nggak ada yang, atau ada yang kering di sini yang merasa kering. Kadang-kadang kita berpikir juga, ketika kita sedang bicara, ada bibit setan juga yang timbul di hati-hati mungkin orang-orang yang, Stanley lagi yang bicara. Dan itu setan loh itu. Dan banyak kali, jadi kita langsung bergumul, Tuhan, tolong kita Tuhan, tolong kita pikiran ini yang terkontaminasi dosa, yang suka biasa layani dosa, tolong orang bicara kebenaran. Setelah kita bicara itu, kita lihat, wah pagi itu begitu indah. Wah ternyata orang itu menyegarkan. Aduh, bukankah itu pengalamannya kita sering dapat kan? Tetapi kalau terus kita layani terus sehingga pada sore hari orang Somarajo, akhirnya besok pagi baju kalau mau terbangun Om Jeff, kalau sudah terbangun nah ada kesempatan lagi untuk bertobat kan. Betul. Firman itu memang air yang segar sekali, jadi buka keran itu rupa kita di wilderness yang seberharap gini, akhirnya datang juga itu air. Jadi betul-betul kita syukurin kalau masih ada yang hal-hal begitu di dalam hati kita. Kita kayak Mama Kisya bilang, aduh, sedangkan berjalan berdoa. Bukan cuma masuk di kamar. Orang di pasar, di bendi, atau sementara berjalan, Tuhan, tolong kita Tuhan. Kita tadi marah, anak bilang tadi, Pak marah ya? Kita bilang enggak, padahal kita marah. Kok nak ada tinggi, nak cuma tegas, padahal marah. Bukan main kita pihak jahat ini, kita tutup-tutup. Marah kita bilang tegas. Kita sering tipu orang pihak diri, kan? Orang tipu. Orang selidiki, no? Orang pihak diri, search me, oh Lord, my heart. Selidiki hatiku. Dengan air-air yang mengalir begini, air itu kan firman. Ya kikis terus. Akhirnya, orang lihat, waktu midnight, Tuhan, terima kasih, sudah ada batu karena renungan pagi terus, Tuhan. Bukan kayak itu yang terang syukurin. Itu terima kasih, Gidi. Terima kasih, Stan. Tuhan, Kak Stanley. Terima kasih, Stan. Puji Tuhan, ya. Terima kasih kesaksian. Oke, bagaimana dengan Eon? Apa kabar, adikku? LS nih, Eon, kan? Nggak tahu. Okay. Bagaimana Iyut? Bisa mengerti Iyut? Bisa, Cici. Puji Tuhan. Om Gun, mengerti Om Gun? Ada tambahan juga, ada suaranya tadi. Amin, G. Semuanya saling mengisi, mendukung, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih. Kak Angel, bagaimana Kak Angel? Bisa mengerti? Puji Tuhan.
Puji Tuhan menguatkan, Cek. Ada pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan, Will? Oke, terima kasih Kak Angel ya. Semangat terus berjuang dalam keluarga, Kak ya. Bagaimana Anti Sus? Bisa mengerti Anti Sus? Iya, Cek. Terima kasih, Cek. Oke, puji Tuhan. Anti Sus semangat berjuang ya. Bagaimana Mami Caroline Clark? Ada tambahan, Mami? Yes, Katie. Thank you. Ini karena saya lagi di luar. Tadi ada come and go signalnya ya. Mungkin apa yang saya mau bilang ini mungkin kasusnya sama atau well, I need to share it anyway. Okay. Dalam in some cases bukan marah sebenarnya ya. Cuma kan lain orang lain bisa nerimanya, nggak semuanya bisa dengan kelembutan yang tadi juga dibilangkan si Hawa jatuh karena kelembutan. In some cases kita marah, bukan marah, kita tegur dengan nada tinggi, artinya untuk supaya dia sadar. Okay. Dan kasus ini coba lihat, kita punya great example adalah Jesus Christ. Sewaktu orang-orang berjualan di Ka'bah, apakah Yesus dengan lembut, jangan jualan di situ ya, itu rumah Tuhan, enggak kan? Dia lihat, dia kasih lihat bahwa ini is not good at all, dikasih lihat dan bersihkan semua keluar. Okay. Nah kalau dengan keluarga, sanak saudara, pasangan, kita udah tahu, kenal dia, dia punya karakter bagaimana, haruskah dilembutin atau sedikit pacu, bukankah dengan rotan kita mendidik. Nah, untuk itu, misalnya kita lihat kita punya pasangan atau siapa yang kita mau bilang apa yang itu tidak bagus, kita berdoa dulu, Tuhan, ini orang karakternya begini, okay? Dan dia mestinya dengan sedikit high note. Dan ini karena saya kasih, saya tegur, okay? Kalau saya tidak tegur, saya sendiri yang akan kena, okay? Jadi seperti mendidik anak juga, ada satu bapak, ini dia pendeta sih sebenarnya, dia bilang, ini papanya waktu lihat dia nakal, ini papa berdoa dulu sama ini anak, oke? Nak, saya mau pukul kamu tapi kita berdoa dulu ya, karena saya sayang, saya mau pukul tapi saya mau berdoa, oke? Setelah berdoa, anaknya langsung minta maaf, Pak, nggak usah pukul deh, saya udah sadar. Jadi tanpa dipukul pun ini anak tahu dan menyadari. Jadi kita hadirkan Tuhan di sini dalam kita mau tegur, mau mendidik. Bahkan itu dia dengan memukul aja harus berdoa dulu. Dan jadi iya segala sesuatu ya itu dia. Kita lihat kasusnya bagaimana. Apa ini sesuai harus lembut atau sedikit bukan darah tinggi ya, nada tinggi itu sah-sah saja. Ya, itu saja. Dan saya punya pengalaman, cuma terlalu panjang. Jadi, intinya, lihat kasusnya bagaimana. Oke? Okay? Okay. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Kakak Gladys. Yes. Okay. Sama-sama, Kalim. Terima kasih, ya, Gladys. Terima kasih, Sister Gladys. Jadi semua kembali ini ya, yang penting dalam kita melakukan segala sesuatu, motif kita apa kan, paling penting itu. Motif kita apakah sudah murni Tuhan, apakah kita nggak ada benci, nggak ada kesel, nggak ada itu semua. Jadi kebanyakan kan marah diasosiasikan melayani kita punya kekesalan kan. Tapi bagaimana kalau misalnya seperti tadi, dan istilahnya memang marah kan nggak bisa kan. Tapi ketika kita bicara tegas, tapi kita mau mengingatkan dengan kasih, motifnya mau menyelamatkan, itu adalah motif yang benar, kan? Itu dia. Bicara tegas, itu dia. Ya, bukan marah. Jadi, tegas dan marah beda, ya. Itu dia. Jadi, marah memang harus sudah nggak bisa ada dalam kita punya kehidupan, tapi kita bisa tegas juga. Itu dia. Tegas dengan cara Tuhan. Yang penting motifnya, ya, Cie. Iya. Tapi
Pokoknya Kak Elin nggak bisa marah itu dia. Kita nggak bisa marah. Jadi marah itu memang nggak bisa, ya. Tapi kita bisa tegas dengan motif yang benar itu dia. Ya, terima kasih ya untuk tambahan. Bagaimana dengan R? Apakah bisa mengerti? Ada tambahan R? Bisa ini? Apakah R ini? Kalau mau bersuara. Gak ada ya. Oke. Gak adakah R? R apakah mau bersuara atau ini? Tante Jacqueline lagi. Tante Jacqueline masih bisa bersuara. Tante Jacqueline ada perjalanan ke popok. Hati-hati ya Tante Jacqueline. Udah sambil buka lagu Sion ya. Halo Gedi. Oh, Tante Lika. Atau LS ini Tante Lika ya? Iya, R itu laptop, Gedi. Oh, karena ini tidak bisa keluar suara, saya gamang. Oh iya, nggak apa-apa Tante Lika. Tante Lika bisa mengerti Tante Lika? Tante Lika bisa mengerti ada tambahan? Halo. Ya, silakan. Siri. Sudah, Gedi, sudah. Makasih. Oke, puji Tuhan Tante Lika ya. Terima kasih. Kita akan tutup kita punya apa perbaktian pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan 193. Aku mau turut ya Tuhan, kemana pun disuruh, sampai habis perjalanan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, caramu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Meski banyak kutukan, berduri dan berbatu, aku tak akan kesasar karena turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, caramu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Masih banyak penggodaan tiap hari menempuh, engkau tak kalahkan setan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, caramu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Meski engkau pimpin aku lewat susah dan pilu, ku tak mundur karena ku mau hanya turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darahmu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Meski ombak sungai Yordan sangat deras dan keruh, itu pun engkau lakukan, aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darahmu selamatkanku, meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Untuk doa tutup, kita minta kesediaan dari Kak Stanley Langi untuk tutup dalam doa. Satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang baru bagi kami, mengalir dan membasahi hati jiwa kami, sehingga
membersihkan batu-batu ya Tuhan yang masih menumpuk. Dan dengan begitu ya Tuhan, kami telah ungkapkan perjalanan kesusahan akan kehidupan kami melawan batu-batu untuk mengeluarkan itu Tuhan hanya oleh karena grace Tuhan melalui iman kami. Tuhan, sungguh benar bahwa tidak ada yang baru, tidak ada yang lama jika kami membaca firman Tuhan, dan kami selalu melihat bahwa itu sedang menjamah akan kehidupan kami. Biarlah persoalan-persoalan hidup ini memberikan kemurnian, ujian-ujian menunjukkan kami bahwa masih ada yang kotor, sehingga ujian-ujian kami lewati, kami boleh menjadi bersih di ujung jalan sehingga kami menang. Terima kasih pada hari Sabat ini, kami mau lanjutkan ya Tuhan untuk menjalankan Sabat ini, kiranya Tuhan atau Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan selalu memimpinkan meskipun ombak-ombak dalam kehidupan kami banyak dan kami count it all joy karena itu membawakan kemurnian. Inilah doa kami pada pagi ini ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam anak-Mu, nama anak Yesus, terus selamat penuh dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih, Cici. Terima kasih.